National Laboratory, or LPTIP. This laboratory is a center for developing knowledge, skill, and creativity based on industry and professional education, which has economic value. Students will learn it related to the industrial sector, such as employee recruitment, selection and performance evaluation, talent mapping, human resource development training, organizational change and development, until career consulting. Additionally, LPTIP will assist students in work assessment in education, including student psychological assessment, educational counseling, student training, and individual counseling. Apart from applied laboratories, the Psychology UMN also has 5 center study room laboratories: the Biopsychology Laboratory, the Psychological Assessment Laboratory, Psychometrics and Experiments, and the Counseling Room. In academic year of 2020-2021, we are providing the International Psychology Program, or IP2, of University of Muhammadiyah Mu'min for undergraduate students and enthusiastically supported. We have a strong commitment to enhancing knowledge, discovering new things, improving service quality for individuals and corporate consulting, and getting involved in making a real contribution to the welfare of the Indonesian. Faculty of Psychology, University of Muhammadiyah Malang, applying psychology, welfaring humanity. Recognizing psychology scientifically and practically invites every individual to continue to be involved in lifelong learning. Psychology is a process of applying theory to create social welfare, presenting the quality of life, both individually and in groups. Our international vision is becoming a unique study program in the development of applied psychology for humanity's welfare, based on Islamic values in Southeast Asia. To achieve the expected learning outcomes in various fields in the Faculty of Psychology, such as social psychology, industrial and organizational psychology, educational psychology, development psychology, and clinical psychology, we provide several supporting facilities.
Psychology UMM has four quality laboratories, namely Applied Psychology in Psychosocial Laboratory or LPP Psychosocial. In this laboratory, students conduct studies and psychosocial support services in disaster situations, either for natural disasters, disease outbreaks, or social conflicts. Other than that, this laboratory has a program in optimizing community mental health and reducing prejudice intergroup. The psychosocial LPT always stands by for disaster rescues, such as the Banjarnegara flood, the earthquake in Lombok, Palu, and Ambon. We also assigned to be a volunteer activity during the COVID-19 outbreak. Applied Psychology in Family and Child Laboratory, or LPTKA. This laboratory has an orientation towards the study of optimizing and developing children and strengthening family resilience. Currently, LPTKA has a location for practicing at PAUD Surya Gemilang, Tegal Gondo. Applied Psychology in Individual Development with Special Needs Laboratory, or LPT-PIBK. LPT-PIBK conducts studies to develop and optimize individuals with special needs through various forms of psychological intervention for parents, children, schools, and various policymakers. Applied Psychology in Industrial and Educational Laboratory, or LPTIP. This laboratory is a center for developing knowledge, skill, and creativity based on industry and professional education, which has economic value. Students will learn it related to the industrial sector, such as employee recruitment, selection and performance evaluation, talent mapping, human resource development training, organizational change and development until career consulting. Additionally, LPTIP will assist students in work assessment in education, including student psychological assessment, educational counseling, student training, and individual cuman counseling. Cuman sih itu ada yang jaga, soalnya kan libur sekarang, Pak. Apart from applied laboratories, the psychology ada yang jaga, masuk aja sih. Also has 5 center study room laboratories. Itu yang jaga tuh. Udah tau kan the tempatnya? The biopsychology laboratory. Iya, nanya aja. Ada juga. Itu parkirnya nggak bayar tuh. Parkirnya nggak bayar. Ya, jadi bawa aja itu masuk lagi, keluarnya keserain struknya, ya nggak bayar. Psychometrics and experiments. And the counseling room. In academic year of 2020-2021, we are providing the International Psychology Program, or IP2, of University of Muhammadiyah Mona for undergraduate students and enthusiastically supported. We have a strong commitment to enhancing knowledge, discovering new things, improving service quality for individuals and corporate consulting, and getting involved in making a real contribution to the welfare of the Indonesian. Faculty of Psychology, University of Muhammadiyah Malang, applying psychology, welfaring humanity. Recognizing psychology scientifically and practically invites every individual to continue to be involved in lifelong learning. Psychology is a process of applying theory to create social welfare, presenting the quality of life, both individually and in groups. Our international vision is becoming a unique study program in the development of applied psychology for humanity's welfare, based on Islamic values in Southeast Asia.
to achieve the expected learning outcomes in various fields in the Faculty of Psychology, such as social psychology, industrial and organizational psychology, educational psychology, development psychology, and clinical psychology. We provide several supporting facilities. Psychology UMM has four quality laboratories, namely Applied Psychology in Psychosocial Laboratory or LPT Psychosocial. In this laboratory, students conduct studies and psychosocial support services in disaster situations, either for natural disasters, disease outbreaks, or social conflicts. Other than that, this laboratory has a program in optimizing community mental health and reducing prejudice intergroup. The psychosocial LPT always stands by for disaster rescues, such as the Banjarnegara flood, the earthquake in Lombok, Palu, and Ambon. We also assign to be a volunteer activity during the COVID-19 outbreak. Applied Psychology in Family and Child Laboratory, or LPTKA. This laboratory has an orientation towards the study of optimizing and developing children and strengthening family resilience. Currently, LPTKA has a location for practicing at PAUD Surya Gemilang, Tegal Gondo. Applied Psychology in Individual Development with Special Needs Laboratory, or LPT-PIBK. LPT-PIBK conducts studies to develop and optimize individuals with special needs through various forms of psychological intervention for parents, children, schools, and various policymakers. Applied Psychology in Industrial and Educational Laboratory, or LPTIP. This laboratory is a center for developing knowledge, skill, and creativity based on industry and professional education, which has economic value. Students will learn it related to the industrial sector, such as employee recruitment, selection and performance evaluation, talent mapping, human resource development training, organizational change and development, until career counseling. Additionally, LPTIP will assist students in work assessment in education, including student psychological assessment, educational counseling, student training, and individual counseling. Apart from applied laboratories, the Psychology UMM also has 5 center study room laboratories. The Biopsychology Laboratory, the Psychological Assessment Laboratory, Psychometrics and Experiments, and the counseling room.
in academic year of 2020-2021. We are providing the International Psychology Program, or IP2, of University of Muhammadiyah Malang for undergraduate students and enthusiastically supported. We have a strong commitment to enhancing knowledge, discovering new things, improving service quality for individuals and corporate consulting, and getting involved in making a real contribution to the welfare of the Indonesian. Faculty of Psychology, University of Muhammadiyah Malang, applying psychology, welfaring humanity. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ninin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Zainul. Mas Arif, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak Arif. Si Abang sudah nongol. Bang Endi. Selamat siang. Siang. Kenapa bergondrong aja sih lo? Itu gara-gara corona itu. Iya, benar. Akan dipotong setelah corona. Ya, Dam. Siap. Nuh, Pak Zainul, izin apa saya reuni dulu nih ada. Oh, boleh, boleh, boleh. Sambil itu Pak Dekan ini. Ada Pak Dekan. Si proses. Bentar lagi. Oke, saya menyapa yang ngospek saya dulu, boleh enggak? Oh, boleh, boleh, boleh. Reuni. Mas Zari, apa kabar Mas Zari? Sik, tak muncul sik. Mas Hari, nah, masih di Bali Mas Hari. Alhamdulillah masih di Bali. Siap. Kapan-kapan meluncur ke Bali saya Mas Hari. Siap Mas Damas, kita hanya aktif aja di ngobrol-ngobrol di FB ya. Iya betul. Ya. Ya sekali-sekali foto sama artis gitu Mas Hari. Oke. Bang Hendi apa kabar Bang Hendi? Sehat Bang? Sehat, sehat. Terima kasih. Gimana? Ya. Sehat-sehat semua kan? Sehat Bang. Kita tunggu di Bali ya Bang. Sip. Pak Arif, apa kabar? Sehat Pak. Ada dua Ayu di sini. Dwi Ayu Nindiati sama Sri Rahayu. Dan Ayu semua ya? Iya, ya, Ayu semua. Ayu kabeh, iya. Mas Arif, Bang Hendi, Mas Hari ini dulu yang ngospek saya. Tapi nggak galak kok. Tapi nggak galak. Hasilnya kayak gini. Oh, ada suara nanti. Yang ngospek hasilnya hebat ya. Yang ngospek ya begini nih gitu loh orangnya. Mas Hari perasaan galak deh. Soalnya Mbak Ninin galak pas ngajar. Alah, Budi kan nggak pernah tahu ngospek toh. Mas Hari, Imam Wahyudi. Ya. Hasil speknya tuh Mbak Ninin udah jadi wakil rektor loh sekarang. Oh iya, gitu. Mantap Pak Arief. Mantap banget tuh. Mantap banget ya, luar mantap. Biasa. Gitu. Makasih Mas Hari. Sama-sama Pak. Speknya itu. Mas Arief, kalau Mas Arief melihat dulu saya pas ospek kali nggak mau nyapa kali didandanin apa jaga sama. Oh gitu. Ada fotonya nggak tuh? Di koncer loro ya Mbak ya. Sembuaran dek. Nggak, kaos kaki babalan itu, kaos kaki sepatu, loreng-loreng itu loh itu. Amin. Wah, iya. Tapi dari dulu, Dek Ninin ini memang aktif banget. Jadi suka menulis dari dulu itu. Muan, mantep ya, Mas. Mantep, luar biasa. Pak. Hasil didikan Mas Hari ini, super Alhamdulillah. Sekali. Alhamdulillah, dan teman-teman yang lain, bukan saya aja. Itu Mbak Ninin juga suka termasak. Menulis kenangan juga itu, Mas Hari. Ya. Betul, penulis benar. Iya, penulis kenangan juga itu. Pak Zainul, aku pengen tanya sedikit nih, Persona ya, boleh, masih boleh. Ada? Gimana? Majalah Persona itu masih ada? Masih ada. Masih. Kita nulis yuk Mas Hari ke Persona. Ya, boleh. Dulu salah satu yang mengaktifkan saya Pak, Mas Zainul. Oh iya. Ya, jadi Persona Mari, dulu ya. Itu... tempat gak aktif dari angkatan pertama, terus kemudian tahun 90-an, 91, kami ambil alih. Waktu itu ada Nel, pimpinan redaksinya, Jack,
Yeah. Terus kemudian saya, terus beberapa teman-teman yang lain. Persona hidup. Nah, salah satu penulisnya, ya sekarang jadi wakil rektor ini. Itu penulis aktif itu. Salahnya disuruh nulis ya? Masalah di protes. Nulis atau protes, saya bilang gitu. Coba waktu itu saya juga ikut jadi penulis. Pasti jadi wakil rektor juga saya. Saya menyiapkan mandanya doang. Baik, Tam sudah monggo. Pak Salih sudah rawuh, Mas Zainul? Pak Salih, monitor. Sampai sepertinya muncul lagi mungkin, tapi saya telepon yes sebentar lagi gitu bilangnya. Oh iya, kita tunggu dulu kalau gitu. Teman-teman kita tunggu Pak Salis dulu ya. Iya. Sambil reunian dulu. Pak Salis ngasih kesempatan kita reunian rasanya. Upi, Upi. Salam. Lagi, dulur mau wedok nang jono kuwi. Gabok sapa? Mbak Nin, ya di sopo wes mau. Sir Ayu itu loh, Sir Rahayu itu angkatan piro sih itu? 95. Dulu dia pernah ada hati sama saya, Mbak. Tak tolak. Oh. Ya, masih. Papa. Ajain dulu angkatan berapa? 98 ini. Termasuk muda, 99. Oh, 99. Yang muda saya loh, Pak. Oh, Mas Zainul, saya angkatan kelima masalahnya. Tapi itu masih kelihatan muda nih kalau Mas Hari ini. Ya, alhamdulillah karena selalu didoain sama itu Dek Ninin itu. Oh. Mas Hari, Mbok nanti Mas. Kok gak muncul Mbok? Dah muncul itu. Maksudnya gak? Siapa? Saya sapa dulu ya. Hai istriku gitu. Mbak Nana. Mbak Trisna, ya. Muncul. Ya, ketemu mantan, ya, ketemu mantan. Ketemu mantan. Itu alumni juga itu, Mas Heri, mbaknya. Betul. Kelas B. Kelas A. Saya kelas B. Mas Heri itu kelas B. Penyendangan gak ono perjengan kelas A. Modo awai dewe itu kelas B. Nakal-nakal itu neng B. Iya. Berarti aku gak nakal aku neng E kok. Cuma bahan double. Orok, kelas E api-api ya Mas yo. Produk E itu api-api. Itu Mbak Trisna, silakan ngomong Mbak Trisna, ditunggu. Mana Mbak Nana? Halo semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam. Iya, Dek. Sehat, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Junaidi Yusuf nih ketua alumni ya? Wah ini Pak Ketua Ika ini. Wah betul. Insya Allah Bu. Yang mana sih mau dibuka? Aku tuh biar kenal. Videonya rusak Bu. Lagi nggak bisa. Alasannya pada rumah siswa aku. Pengusaha sukses itu Mbak. Pengusaha apa? Kafe itu. Amin. Pak Edi Junaidi. Kapan-kapan ada ngopi. Kemarin nongkrong Mas Dimas sama Evi. Ya. Katanya jadwalnya hari ini Mas Junet. Amin, tak tunggu kalau mau. Jangan, ini saya hari Sabtu. Oh, gombal. Kapan-kapan pasti join. Junaidi angkatan berapa ya? 95. Bu. Ibu sempat ngajar saya banyak mata kuliah Pak. Diajar sama. Berarti enggak lulus. Enggak lulus, ya benar, Mbak. Ngulang PD 7 PD 5 Mas Junetiku be statistik. Oh, kalau boleh bola balik sih semua PD ngulang semua. Berarti enggak PD soalnya. Karena dia saya ngajar 96, dia angkatan 95, berarti kan dia ngulang. Betul. Iya. Statistik, Mbak. Ngulang Mas Junetiku be ro. Iki korbane statistik iki. Ampun deh. Wi, iku Indri sapa nang kono? Endi Indri? Endi Indri? Indri. Hah? Kak kentel awakmu ta, Mas? Dik salat. Ana Pak Zainul? Ini Pak Salus baru ngasih kabar ternyata masih ada rapat dengan PTINK, jadi diminta untuk memulai dulu. Oh, baik. Jadi bisa saya kita buka aja ya. Nanti... Ya, enggak, Mas Zainul.
Ini Mbak Selisnya belum bisa join, masih ada rapat INKA. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama saya ucapkan terima kasih pada para alumni yang alhamdulillah sudah join di pertemuan, ya ini sebenarnya dari undangan alumni senior ya, sama Bu Ninin. Nah ini ya, alhamdulillah ini bisa ketemu bareng gitu ya. Memang butuh momen untuk bisa ketemu bareng ya. Perlu kita ada momen khusus begitu. Sebelum kita mulai acara kita, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana undangan yang kita share di grup, sebelum kita mulai acara akan saya sampaikan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama nanti ada sambutan dari dekan karena Pak Dekan lagi ada acara, nanti langsung saja lanjutkan sambutan ketua alumni. Alhamdulillah ini Pak Junedi bisa join, tapi tidak tahu nanti jadinya langsung Pak Ketua IGA, Pak Junedi Yusuf, apa nanti diwakilkan sama Bu Evi. Ya, Bu Evi ada Bu Evi. Bu Evi Mas, kemarin diskusi tadi malam, Evi, masalah undang-undang, ya, sudah clear. Nanti lebih banyak diskusi kita. Oke, terima kasih. Terus piye? Wes, wes kabeh. Berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan diskusi yang langsung dihandle oleh moderator. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya para pemateri dari Pusat ya. Ada Bapak Arief Budiarto dan Pak Edi Ginting. Saya ucapkan terima kasih sudah join juga ya. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti bisa membawa kebaikan kita semua, khususnya para lulusan-lulusan psikologi. Ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sambutan yang pertama langsung akan disampaikan oleh Ketua IGA yang akan diwakili oleh Bu Evi. Monggo Bu Evi. Halo Bu Evi, apakah sudah join Bu Evi? Evi siapa ya Pak Zainul? Evi Febriani. Ah, Evi Febriani. Ya. Mas Dama siapa ya semuanya? Evi Febriani. Oh, ya, nampaknya belum kelihatan namanya ini. Adanya Evi Tamala, Mbak. Evi Tamala. Saya dulu padahal sering loh Nampaknya Bu Evi belum join ini. Saya kira enggak apa-apa langsung Pak Junaidi. Pak Ketua ya, Pak Junaidi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainul. Waalaikumsalam Evi, warahmatullahi wabarakatuh. Evi barusan tahu ya, ternyata baru bangun tidur. Gombal. Jadi ya, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya join berdua di sini sama istri saya, kebetulan psikologi angkatan 96. Wah, ya titip salam buat Bu Ninin. Waalaikumsalam. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada HIMSI, Pak Dr. Arief Budiarto, ya atas kepercayaannya untuk kita diskusi tentang rencana undang-undang psikologi ke depan. Terus kepada Bapak Hendy Ginting. Dr. Hendy Ginting, dapat salam juga dari teman kerja saya, kemarin tak share coba di perusahaan kami, bahwa kami acara ini ada dialog, ternyata beliau namanya juga Elisa Ginting, jadi nitip salam. Pak Junet, salam sama yang namanya Pak Ginting, saya Elisa Ginting. Oke, Bu Ayu.
Bu Ayu, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mohon maaf ketika acara ini mau diadakan, cukup banyak pertanyaan dari saya. Sehingga Bu Ayu dengan sabar menjelaskan dan memberikan motivasi sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wadik Tiga, khususnya Pak Jainul, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak memfasilitasi acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua IKA, Pak Junedi Yusuf. Ini Bu, barusan di SMS Pak Dekan, katanya sambutannya tolong diwakili saja. Gitu. Sepertinya masih belum bisa join. Jadi, langsung saja mungkin ya, untuk, karena waktu kita sangat terbatas ya. Dengan kondisi seperti ini, jadi mungkin biar kita nanti banyak diskusi terkait dengan rencana undang-undang terkait dengan psikologi. Ini nanti akan dibantu untuk notulensi oleh Bu Alifa. Bu Alifa ini Ketua Career Center. Oh. Di Bu Alifa ada ya? Monitor Bu Alifa? Ada. Hadir, ada. Pak. Hadir. Oh, alhamdulillah. Ya. Ini Bu Alifa ya? Iya. Kepala Career Center di Fakultas Psikologi. Kalau nanti mau pesan kaos alumni atau kaos psikologi ya bisa kontak Bu Alifa ini. Terima kasih. Ya, sudah ada yang pesan satu nanti. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke moderator Bu Ninin agar bisa berjalan dengan lancar terkait dengan diskusi rancangan undang-undang psikologi. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Monggo Bu Ninin. Baik, terima kasih Pak Zainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita ada putaran, oh sebelumnya saya mau menyapa dulu, terima kasih ada Mas Arif. Jadi teman-teman ini dari PPIMC ada Rawo Mas Arif Budiarto, Ketua 1 ya Mas ya? Ya, Ketua 1 di PPIMC, dan ada Bang Ginting, ini Ketua Kompartemen 2 ya? Ya, Bang, betul. Ya. Betul. Wow. Kompartemen 1, Bang. Dua, Mbak. Dua ya, kompartemen 2 ini bicara terkait dengan organisasi psikologi ya yang di bawah IMSI ya, Mas. Asosiasi dan ikatan. Ya, asosiasi dan ikatan. Dan juga ada Humas dari PP IMSI, Bu Retno Kusumo. Iya, siang Mbak Ninin dan teman-teman UMM. Ini alisnya belum dipasang, jadi nggak barannya ditunggu kayaknya. Gitu ya. Maretna atau ke ini kegosongan karena sering berjemur di Sanur, orang Bali itu. Iyo. Ya, pokoknya wes. Oke, baik. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Universitas Muhammadiyah Malang, terutama ikatan alumninya dan wabil khusus Mas Junaidi serta Pak Zainul, luar biasa tektokannya. Pagi saya telepon, saya kontak Pak Zainul, siangnya flyer sudah jadi, coba luar biasa enggak? Dua hari kemudian sebelum kita tayang di WA lagi, Mbak Nin besok pakai ini, backdropnya muncul, wih merah membara, luar biasa. Cuman kok ini pada enggak pada pakai backdrop ya? Banget ya. Oke, nah teman-teman hari ini nanti kami berbagi tugas, jadi kalau teman-teman ngeliat di flyernya, itu kan posisinya saya paling terakhir ya. Berarti bawah itu artinya moderator. Udah mulai lucu. Yang nomor tengah itu artinya nanti yang share presentasi dan jawab-jawab dikit. Nah, yang presentasi dan yang bertanggung jawab penuh itu adalah yang paling atas. Nah, kemarin itu ketika saya terima fotonya Mas Arif buat di flyer, waduh, pakai jas, aku nggak punya foto kebayaan ya dalam hati saya gitu kan. Ya udahlah, tanya Mas Ginting kamu pakai foto yang mana? Itu, oh ya udah, berarti saya nyantai. Oke, jadi Mas Ginting nanti akan share. Siap, materi. Siap, baik. Baik, tidak berpanjang lebih, teman-teman. Saya putaran alumni ini sebetulnya waktu itu sudah hampir selesai gitu ya, tidak, sudah diskusinya sudah selesai, terus kemudian saya mengusulkan
kenapa enggak sih alumni Muhammadiyah Malang diikutkan? Karena saya tahu alumni Muhammadiyah Malang tuh banyak banget gitu ya, tersebarnya di mana-mana, saya bilang gitu. Terus usulnya, boleh Mbak kalau bisa langsung saya kontak, dan alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk berdiskusi terkait dengan RUU Praktik Psikologi, dan alhamdulillahnya beberapa yang lalu kita sudah mendapatkan informasi bahwa kita masuk Prolegnas 2021 di urutan ke-19. Nanti bagaimana-bagaimananya Mas Arief akan share dengan kita. Tidak berpanjang lebar, Mas Arief, monggo waktunya. Siap, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Psikologi UMM, Bapak Muhammad Salis Jumardi, MSc, PhD Psikolog, kemudian pada Wakil Dekan Kemahasiswaan, Mas Zainul Arifin, MSc, Psikolog, kemudian kepada Ketua Alumni, Mas Junaidi Yusuf, kemudian para pirsawan sekalian, para alumni, para peserta semua, kemudian seluruh pengurus HIMSI ya. Ada yang belum saya sebut ya? Mudah-mudahan sudah semua ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan diskusi di sini tentang RUU Praktek Psikologi. Ya, lanjut Mas, Bang Ginting. Ya, nah di sini kita udah banyak punya himpunan psikologi wilayah ya, dari Jawa, di Pulau Jawa, Sumatera, hampir seluruh Indonesia kita cover ya, bahkan di Papua juga udah ada. Ini menandakan bahwa psikologi itu berkembang dengan pesat ya. Di samping itu, perkembangan pesat itu akan menuntut tanggung jawab kita bagaimana melayani komunitas psikologi dan masyarakat ya. Untuk itu kita perlu undang-undang psikologi ya. Lanjut Mas Bang Ginting. Ya. Nah, selama ini kita punya ada 18 ikatan dan asosiasi ya, psikologi. Yang terakhir, yang paling mutakhir itu adalah psikologi kepolisian ya, yang kita bangun bersama. Ya, ini menandakan bahwa psikologi itu penting sekali di Indonesia dan minatnya tuh tumbuh dengan pesat ya. Lanjut. Nah, kenapa diperlukan RUU ini? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya. Intinya kita perlu ini adalah karena psikologi ini punya jejak lama di Indonesia ya, praktek psikologi ya. Sudah 61 tahun dan kiprah ini perlu diwadahi seperti beberapa profesi lainnya ya. Misalnya insinyur, kemudian kedokteran ya. Kemudian jumlah tenaga psikologi itu banyak banget tuh. Ya, di Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 90-an prodi ya. Ya. Kemudian di samping itu kita juga perlu melindungi masyarakat pengguna dan ini udah bergerak ke slide selanjutnya ya. Ya. Nah, yang alumni kita pertama itu adalah Profesor Dr. Fuad Hasan. Beliau berasal dari Universitas Indonesia. Pernah Mendikbud, Pak Fuad Hasan tuh keahliannya dia filsafat, fenomenal love. Jadi kalau pegang Rorschach tuh ya, kalau dia udah tahu lihat kartu satu tuh, dia bisa ngeramalin orang itu pada kartu 10 tuh keluar responnya apa ya, saking jagonya dia. Nah, tenaga psikologi itu banyak bergerak di berbagai instansi ya, baik instansi pemerintahan ataupun swasta ya. Dan bidang-bidangnya itu beragam. Yang paling banyak sih di universitas, di pendidikan, karena di universitas itu memproduksi, menghasilkan tenaga psikolog dan ilmuwan dan saintis serta ahli-ahli psikologi ya,
kemudian di berbagai organisasi lain-lainnya. Lanjut. Data yang ada sampai saat ini itu kita punya lebih dari 300 ribu ya, dengan psikolog lebih dari 30 ribu orang. Ya, jumlah TNI AD aja tuh 500 ribuan ya. Jadi itu kalau dikerahkan di seluruh tenaga S1 itu udah bisa jadi angkatan psikologi nasional Indonesia ya. Nah, di samping itu kita juga punya lulusan S2 dan S3 dengan latar belakang S1 lebih dari 5.000. Jadi kekuatan itu sangat besar sekali ya yang psikologi punya. Lanjut. Psikologi itu sangat cepat perkembangannya ya. Kita ini ada 160 universitas yang punya program jenjang 1 ya. Sama dengan kedokteran. Jadi minat orang mempelajari psikologi itu bertambah pesat ya. Di antaranya ada 19 yang punya S2 dan 5 universitas punya jenjang SS3 ya. Lanjut. Nah, yang paling penting itu adalah customer ya, perlindungan ke masyarakat ya. Jadi dengan berkembangnya masa ini globalisasi kemudian digitalisasi, masyarakat itu makin cerdas dan dia akan meminta penjelasan lebih banyak ya. Intinya tuh bahwa tenaga psikologi itu harus terregistrasi, punya izin praktek, dan dia bisa membedakan tenaga psikologi git dan yang bukan ya. Untuk itu legalitas undang-undang sangat perlu ya. Nah, di samping itu di perlindungan tenaga asing terhadap tenaga asing ini penting ya. Mbak Retno bisa cerita banyak tuh. Jadi di Bali itu psikolog asing itu udah praktek di sana ya. Praktek ya minta izinnya ke IMC. Ya, karena banyak turis-turis orang-orang asing yang berdomisili di sana ya. Gitu. Jadi mau tidak mau kita perlu undang-undang praktek itu supaya kita bisa menjadi selevel dengan masyarakat, paling tidak masyarakat di Asia Tenggara ya. Mbak Retno punya stok cerita banyak tentang bahwa psikolog asing itu emang udah hadir di Indonesia itu ya, dan mereka memberikan pelayanan. Lanjut. Nah, undang-undang kita itu punya sejarah panjang di Indonesia ya. Ada berbagai profesi yang udah mendahului ya, mulai dari advokat, kedokteran, kemudian ada nakes 2014, yang terakhir tuh pekerja sosial ya, yang di launching pada tahun 2019 ya. Oleh sebab itu kita juga perlu punya undang-undang sendiri ya. Meskipun tuh digagasnya udah lama sekali ya. Lanjut. Slide selanjutnya. Kalau di tingkat ASEAN itu Filipina lah yang paling pertama ya, dia punya undang-undang tahun 2009, terus disusul Malaysia, Singapura yang sedang berproses untuk mengajukan seperti kita ya. Nah, kalau di Australia itu mereka cukup punya apa yang disebut dengan Psychological Board Australia. Kemarin Bang Hendy sama kita, Mama Ninin buat acara dengan psikologi dari Australia ya. Dan di Eropa dan di Amerika tuh sudah lama tuh dikerjakan ya. Lanjut. Nah, untuk mencapai perjuangan undang-undang ini merupakan jalan panjang ya. Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambar
upaya kita ya tahun 2000, mulai 2000 itu memperjuangkan RU praktek psikologi. Nah, yang draft ini nih adalah draft yang dipunyai oleh Bang Ginting nih. Nah, Bang Ginting saksinya nih. Jadi waktu itu dia masih punya tuh di lemarinya nih. Terus kita foto. Nah, jadilah nih slide ini nih. Nanti Bang Ginting bisa cerita banyak tuh ya. Ini bukti bahwa kita udah sejak lama memperjuangkan ini ke publik ya. Nah, lewat beberapa pembicaraan, akhirnya kita memilih ke Kementerian Pendidikan ya. Mas Nadiem tuh tadinya mencoba ke Menkumham, terus beberapa kementerian, teman yang paling cocok sih di kementeriannya, di kementerian Mas Nadiem ya. Lanjut. Apa yang kita upayakan itu tuh merupakan sarana belajar ya. Jadi kita belajar dari keinsinyuran ya. Keinsinyuran itu pinter banget, pinter artinya dia ada di mana-mana ya, dia bisa banyak di mana-mana. Seperti psikologi itu bisa hampir setiap aspek kehidupan dia punya pekerjaan, dan dia, oleh sebab itu kita juga meniru mereka ya, supaya kita bisa banyak tempat di mana-mana ya. Nah, atas inisiatif itu kita juga mengajukan ke kita kontak sama personilnya yang mengurus di DPR itu adalah Mbak Desi ya. Mbak Desi itu luar biasa ya. Nanti kita ke slide berikutnya ya. Nah, ini adalah waktu bentuk penyusunan naskah itu ya. Foto-fotonya ada. Ini adalah perjalanan panjang ya. Yang mulai 2007 urangi 2007 sampai 2019 itu ya. Ada berbagai tempat. Kita bisa lanjut foto-fotonya, Bang Hendi. Ya. Nah, akhirnya untuk supaya bisa goal, kita cari anggota DPR yang psikolog ya. Yang ada saat ini adalah Mbak Desi ya. Mbak Desi Ratnasari. Beliau dari PAN, jadi kita hubungi. Kemudian Mbak Desi itu pernah pengurus anggota HIMSI dan dia sangat akomodatif dan menurut saya sangat brilian ya urusan ini ya. Jadi yang mengajukannya adalah kita minta beliau mengajukan ya, terus kita supaya kita suarakan di dalam badan legislatif. Nah, ini adalah satu sesi-sesi di mana kita mengajukan naskah itu ke DPR ya. Ya, lanjut. Nah, pada tanggal 5 November 2019 itu atas usulan Mbak Desi, beliau mengajukan supaya masuk prolegnas. Beliau saat ini adalah mahasiswi S3 di Universitas Atmajaya ya. Menurut saya beliau brilian banget ya. Bagaimana beliau mengajukan sehingga seluruh balik itu setuju undang-undang kita masuk di dalam prolegnas ya, urutan 19. Lanjut. Nah, ini adalah perjalanannya ya. Tanggal 5 Desember 2019 masuk prolegnas prioritas. Tanggal 22 Januari masuk prioritas juga, sehingga pada rapat 16 Juli 2020 kita disahkan menjadi bagian ya dari 37 RUU ya, kita urutan 19 ya. Lanjut. Nah, setelah ditetapkan sebagai prioritas ini, HIMSI itu membentuk komunikasi dengan berbagai
fakultas, universitas, komunitas, ikatan, dan asosiasi. Ini sebelum COVID itu, kita ke berbagai kota di Indonesia ya. Di Indonesia. Ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Palembang, dan Balikpapan, Sorong. Dan setelah saat COVID mulai, kita pakai daring ya. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa pertemuan yang diadakan di sana ya. Nah, intinya sih yang proses saat ini adalah apa yang kita lakukan itu adalah semua aspirasi dari berbagai pihak, dari alumni, dari fakultas, dari universitas, dari berbagai komunitas, kita tampung dan salurkan. Kemudian kita cermati nanti di tim HIMSI, bersama-sama ada tim perumus dan kita diskusikan dan nanti akan jadi masukan untuk perbaikan undang-undang ini lebih baik. Ya, demikian. Lanjut. Nah, ini adalah rapat-rapat yang terjadi mulai 5 Februari ya dengan Balek untuk harmonisasi dan ini adalah pertemuan berikutnya ya sampai yang terakhir bulan Juni Panja ya. Panja untuk harmonisasi dengan Balek ya. Itu para petinggi HIMSI dan MPP ada di sana. Kemudian lanjut Bang Hendy. Nah, pada rapat harmonisasi 2020 itu RU itu bisa menjadi usul inisiatif DPR RI ya. Sehingga kita menjadi bagian yang akan dibahas dalam prolegnas itu ya. Nah, kebetulan Mbak Alifah Nabila tuh share RU-nya ya, isinya ada di sana untuk dicermati dalamnya. Terima kasih Mbak Alifah. Lanjut. Nah, pada tanggal 5 Oktober 2020 RU kita menjadi resmi usulan atau inisiatif DPR ya. Jadi namanya menjadi RU Praktek Psikologi. Nah, ini apa? Karena itu berdasarkan masukan dari anggota DPR ya tentang nama tersebut dan sesuai dengan nomenklatur yang ada di yang sesuai menurut tim ahli dari Balik DPR RI ya. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian setelah itu kita konsolidasi dan diskusi dengan alumni psikologi termasuk salah satunya adalah dengan UMN. Ya. Nah, prolegnas ini intinya sih nanti setelah harmonisasi yang berikutnya adalah nanti pembahasan dengan DPR ya. Nanti satu saat kita akan diundang saat prolegnas itu untuk tatap muka dengan DPR dan masukan-masukan yang dari Bapak ini akan kita bawa untuk dibahas di sana ya. Sehingga mudah-mudahan kita bisa dapat keputusan yang mantap dengan keluarnya RU ini. Ya. Nah, adapun isi dari RU ini sudah di-share nih oleh Mbak Alifah Nabila nih, super sekali nih, ya. Nah, beberapa poin yang penting itu antara lain adalah tenaga psikologi. Ya, yang dimaksud tenaga psikologi itu adalah setiap
praktek psikologi yang berdasarkan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan psikologi yang memenuhi syarat, ya. Nah, tentang apa saja itu detailnya ada di RU itu, ya. Yes. Lanjut. Kemudian yang dimaksud dengan tenaga psikologi itu pertama adalah psikolog dengan keahlian khusus, psikolog praktek. Jadi ada yang psikolog yang bidang yang militer, kepolisian, kemudian ada yang di rumah sakit, kemudian ada psikolog, ada asisten psikolog dan para praktisi, ya. Intinya tuh semua lulusan tuh mendapat pengakuan sebagai tenaga psikolog dan dapat melakukan praktek sesuai hak dan kewajibannya. Lanjut. Nah, yang dimaksud dengan praktek psikologi adalah tindakan psikologi yang dilakukan oleh tenaga psikologi dengan menerapkan prinsip, metode, dan prosedur psikologi. Lanjut. Sedangkan praktek psikologi itu kegiatannya kita banyak sekali, ya. Mulai dari asesmen, kemudian psikoterapi, psikoedukasi, ada pelatihan, sampai pengembangan alat-alat tes psikologi untuk di masa depan, ya. Wah, Pak Selamat Effendi minta di-share, ya, baru masuk. Oke, lanjut. Kita ke slide selanjutnya. Nah, dalam praktek psikologi itu yang paling penting adalah tentang layanan, ya. Jadi layanan itu siapa yang memberi, dilakukan sendiri atau mandiri, dilakukan online ataupun offline, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kode etik. Lanjut. Nah, di dalam RUU itu dijelaskan lingkup kerja dari tenaga psikologi, ya. Kita selama ini kita ambil dari APA, American Psychological Association dari Filipina, serta praktek negara lain yang berlaku, ya. Di samping itu dari Indonesia sendiri, ya. Jadi intinya yang diperhatikan adalah satu, tenaga psikologi, pendidikan tinggi psikologi sebagai penyusun kurikulum, serta penggunanya yaitu masyarakat, serta profesi lain, ya, yang kita minta urun rembuk dan kolaborasinya. Karena psikologi itu menyangkut berbagai bidang. Tidak hanya bidang psikologi, tapi berbagai bidang masyarakat lainnya. Lanjut. Ini bidang yang banyak digeluti oleh para tenaga psikolog itu tampaknya sesuai dengan peminatan, ya. Ada yang pendidikan, industri, klinis, hukum, olahraga, militer, dan kepolisian, serta beberapa bidang yang tidak disebut di sini, ya. Lanjut. Nah, umumnya di RU itu kita bahas standar praktek psikologi, ya. Intinya itu ada tiga. Satu, bagaimana layanan praktek psikologi, kemudian standar kompetensi psikologi, dan berikutnya adalah standar pendidikan psikologi, ya. Nah, lengkapnya ada di bab tiga, itu sudah di-share oleh Pak Zainul Anwar. Terima kasih, Pak Zainul. Lanjut. Nah, dalam bab 4 kita bahas itu terutama hak dan kewajiban tenaga psikologi. Di samping tenaganya, kita juga bahas tentang hak dan kewajiban kliennya, ya. Lanjut. Nah, ini adalah alur dari uji kompetensi psikologi, ya. Mulai dari izin praktek, ulangi dari registrasi, sampai terakhirnya tuh izin prakteknya keluar, ya. Pada bab 5 itu dibahas, kita mulai dari
kompetensi itu kita dapetin di sekolahan. Terus ada masuk untuk mendapatkan sertifikasi itu kita perlu rekognisi pengalaman masa lampau, apa yang sudah dikerjakan di masa lampau. Ya, berdasarkan itu kompetensi kita bisa membuat registrasi. Rencananya sih berlaku 10 tahun ya, jadi lebih panjang ya. Tidak 5 tahun lagi. Sehingga nanti bisa dikeluarkan izin praktek. Lanjut. Nah, psikolog asing detail-detailnya ada di bab 4. Ya. Materinya sudah di-share oleh Pak Zainul ya. Lanjut. Nah, di dalam psikologi itu ada organisasi profesi yang penting. Pertama adalah Majelis Psikologi Indonesia itu yang di tingkat pusat dipimpin oleh Profesor Imawati. Kemudian eksekutifnya adalah pengurus organisasi masing-masing, baik asosiasi, jadi asosiasi dan ikatan, misalnya APIO, ya baik di tingkat pusat ataupun di tingkat wilayah. Sementara yudikatifnya itu adalah Dewan Etik Psikologi yang ada di tingkat nasional ataupun di tingkat provinsi. Lanjut, Bang Hendy. Kenapa undang-undang ini penting? Karena pemerintah tuh intinya dia wajib melakukan pembinaan terhadap profesi ya, baik organisasi maupun tenaganya ya. Ya, dengan undang-undang itu kita bisa dengan teratur dan seksama untuk membina organisasi dan juga para personilnya ya. Lanjut, Bang Hendy. Nah, aspek yang menarik itu juga dibahas tentang ketentuan pidana ya, baik di pasal 60 ataupun 91 nih. Nah, pidana itu intinya adalah kalau yang di sini agar tiap orang itu yang bergerak di dunia psikologi itu punya surat izin praktek ya, demikian. Jadi yang punya surat izin praktek itu dia bisa berpraktek ya, dan itu melindungi terhadap praktek-praktek dari orang-orang yang tidak punya izin praktek ya, yang dikeluarkan oleh HIMSI ya, intinya demikian. Lanjut. Ini adalah undang-undang peralihan tentang sebutan nama gelar. Ada hal-hal yang memang kita harus mengubah. Ya, kemudian lanjut. Pada slide selanjutnya, ini juga sama, jadi adalah undang-undang itu akan menjadi terbaik kalau kita dapat segala masukan dari Bapak dan Ibu. Ini adalah sesi kami mendapat masukan-masukan yang banyak, sehingga pada gilirannya saat nanti di prolegnas itu dengan DPR, kita sudah banyak masukan-masukan dari Bapak dan Ibu ya. Terima kasih atas kesempatan kita dikasih sharing untuk hal ini ya. Demikian dari kami, waktu kami kembalikan ke Mbak Ninin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arief. Bang Hendy, apakah ada yang mau ditambahkan, Bang? Bang ini yang Mbak Ninin mau nambahin. Sementara kita tampung di pertanyaan aja Mbak Nin, juga masukan itu yang kita jadi tujuan utama sebenarnya hari ini. Tapi yang jelas ini kita masuk pada fase-fase akhir gitu ya, di mana saat ini juga sudah masuk ke agenda prolegnas. Jadi upaya-upaya kita ini mudah-mudahan berhasil di 2021 ini bisa diundangkan, intinya begitu. Tapi masih sangat terbuka dengan masukan-masukan di mana teman-teman menjadi stakeholders ya. Saya pikir itu aja Mbak Nin. Iya, terima kasih Mas Hendy. Jadi benar banget teman-teman.
Jadi memang kita sedang berproses, bergulir, sehingga semua masukan yang teman-teman sampaikan sebagai stakeholder kami, itu pasti akan menjadi sangat memperkaya undang-undang ini maupun peraturan di bawahnya nanti. Saya pikir itu. Mungkin kita buka forum diskusi saja langsung ya, Mas Arief dan Bang Hendy. Siap, siap. Baik, jadi kita sekarang jam 13.47, barangkali mungkin tiga penanya terlebih dahulu. Silakan, bisa open mic, ya, raise hand open mic, atau silakan menulis chat pertanyaan di chat, biar nanti kalau misalkan pemalu gitu ya, suaranya lagi cempreng misalkan, tapi kan nggak ada toh, kan orang Muhammadiyah Malang dulu rajin ngaji semua, jadi pasti nggak cempreng. Nah, monggo silakan, siapa nih yang akan membuka terlebih dahulu? Mbak Evi, todong aja nih. Saya boleh mau nanya Bu Ayu. saya minta maaf tadi terlambat, harusnya kasih sambutan perwakilan alumni. Sekarang nyambut nih Mbak, silakan Mbak. Iya. Selamat siang Bu, Pak Arief dan Pak Ginting dan semua rekan teman-teman psikologi. Ya, ini ada satu dilematis yang sering ketemui di lapangan, Bu Ayu. Saya sendiri kan sebetulnya punya biro, tapi saya bukan psikolog. Saya sains ya. Dan saya sebagai owner di biro itu. Tapi semua tenaga ahli kami itu psikolog. Fenomenologis yang banyak kita temui di lapangan itu adalah banyak sekali orang-orang yang, maaf, mungkin kurang berkompeten, bahkan hanya sarjana psikologi, bahkan SIPP-nya sudah mati, itu berani melakukan asesmen, dan ini kerjasama dengan, maaf, lembaga yang memang saya sebutkan kepolisian lah. Nah, kita tidak bisa mengatakan ini salah atau mungkin ini benar, tapi apakah dari HIMSI sendiri sudah bisa mengantisipasi atau mungkin mengidentifikasi. Saya sudah pernah komunikasi dengan Pak Ilham dan menyampaikan keresahan ini, bahkan di Polda pun ternyata sempat kecolongan, bahasanya begitu, Polda Jawa Timur. Nah, apakah ada dalam RUU ini ada ketentuan khusus yang sekiranya nanti profesionalisme ini tidak tergadaikan dengan maaf saya mengatakan orang-orang yang kurang bertanggung jawab begitu Bu Ayu. Kan kasihan juga buat teman-teman. Dan apakah ada apa ya? Saya mengatakan saya sebetulnya kan tertarik sekali untuk mengambil psikolog, tapi saat ini kan sedang menempuh program doktoral dan sudah disertasi Bu Ayu. Jadi maunya saya sih setelah ini sekolah lagi psikolog, tapi mungkin ada keringanan begitu ya. Jadi nggak harus nggak harus dari awal lagi begitu kan. Mungkin ada kebijakan dari pengurus HIMSI pusat begitu. Nah, artinya kan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara begitu Bu. Jadi salam hormat saya ini buat para senior semua dan mohon bimbingannya, mohon arahannya juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Evi. Note ya, jadi ini bicara terkait dengan fenomena-fenomena yang ada, yang terutama tadi disebutkan di satu lembaga, ya Evi ya. Ini Evi temukan di Madura kah atau di mana? Di Madura, hampir semua kabupaten dan di beberapa wilayah Jawa Timur, Bu Ayu. Jadi setelah kita cross-check, bahasanya adalah, kan sekarang saya sebutkan saja seperti untuk pengajuan SIM itu kan ini apa namanya harus melakukan asesmen psikologi itu Bu Ayu. Dan ternyata memang setelah saya komunikasi dengan pihak Polda, tidak pernah Polda memberikan rekomendasi. Nah, saya tidak tahu bagaimana alurnya, cuma setelah saya menjadi apa ya, menjadi peserta untuk memperpanjang SIM, maaf, asesmennya itu kurang layak menurut saya. Yang kedua, SIPP dari psikolog yang dimaksud itu sudah tidak aktif. Dan pelaku dari pelaksana asesmen itu hanya sarjana psikologi, bahkan bukan orang-orang psikologi, Bu Ayu. Nah, ini saya sangat menyayangkan sekali. Kan ini
membahayakan menurut saya secara kode etik dan lain-lain seperti itu. Apalagi sudah kaitannya dengan pihak kepolisian, dan ini fenomena yang banyak kita temui. Khususnya di Madura, Bu Ayu, memang perlu dari HIMSI Pusat ini ke Madura ya untuk mengedukasi, karena mereka tidak paham terkait pentingnya SIPP dan pentingnya profesi psikolog itu. Ya, begitu, Bu Ayu. Oke, makasih Mbak Evi. Di sini kebetulan juga ada Mas Andi ya, ada Pak Sekjen yang sudah rawuh, dan beliau juga tinggalnya di Surabaya. Saya pikir sedang jembatan Suramadu sampailah nanti. Ya, siap Andi. Nanti PR. Oke, kita tampung dulu pertanyaan kedua. Belum nanti ditanggapin oleh Mas Arief dan Mas Ginting, serta mungkin Mas Andi bisa membantu. Silakan. Ya Mbak Ayu, boleh. Junedi silakan. Ah, kamu pasti nggak mau open mic. Open kamera. Anu langsung hang Mbak. Nining berapa minggu kemarin terlalu sering. Junedi silakan. Ini Mbak Ayu. Ya terima kasih kepada teman-teman HIMSI, luar biasa menurutku. Saya cukup bangga. Kami sangat bangga dengan adanya undang-undang ini, adalah menurutku suatu terobosan yang sangat penting. Melihat ketidakjelasan kami sebagai sarjana psikologi di saat ini yang sudah bekerja di mana-mana. Karena semoga dengan adanya undang-undang ini, apa yang menjadi keluhan kita atau keluhan Mbak Evi tadi, itu akan menjadi solusi terbaik buat kami sebagai sarjana psikologi. Nah, kalau saya lihat undang-undangnya, memang nanti bagaimana antara undang-undang ini dengan undang-undang yang lain itu keterikatannya. Seperti misalnya kami teman-teman sebagai guru, tapi sarjana psikologi, dia juga akan terikat dengan undang-undang profesi sebagai guru yang sudah lebih duluan ada, sebagai profesi guru atau sebagai profesi dosen. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, saya belum di dalam undang-undang itu belum melihat secara bagaimana proses pengaturan antara sarjana psikologi sebagai lebih banyak ke yang disinggung adalah bagaimana praktek psikologi ke depannya. Tapi sarjana-sarjana psikologi yang kami selama ini banyak di industri kadang juga ditanyain, kamu sudah psikolog apa belum? Ternyata begitu diinterview, walaupun dia sarjana psikologi ternyata bisa lulus, yang psikolog malah nggak lulus. Nah, jadi bagaimana mempertajam? Ya seperti kata kalau clear, kalau di undang-undang di dokter itu clear, kalau dokter gigi, dokter umum, dia harus bekerja di mana, batasannya di mana. Nah, sarjana psikologi ini batasannya sampai di mana, dia harus berprofesi sebagai apa, dan bisa itu di-clearkan bahwa sarjana psikologi yang S1 itu bisa bekerja di industri misalnya, itu clear, sehingga industri juga tidak ragu untuk menerima sarjana psikologi. Nah, saat ini misalnya kalau memang harus industri mengatakan sarjana psikologi, kalau di industri mau menjadi HRD harus misalnya menjadi psikolog, sehingga teman-teman memang mau nggak mau kalau kita mau ngelamar industri memang psikolog. Nah, di perusahaan sendiri pun itu belum clear. Nah, sehingga di dalam aturan undang-undang ini mungkin bisa diperjelas, sehingga kita ya mohon maaf, karena memang bangsa Indonesia dan hampir kebanyakan masyarakat Indonesia itu kemampuannya baru bisa kuliah di S1 sarjana psikologi. Dan setelah itu dia sangat butuh untuk segera bekerja. Sehingga tidak menjadi hambatan bagi teman-teman, oh kamu nggak diterima karena ada salah satu industri tertentu, oh kamu nggak bisa masuk karena belum psikolog. Nah, jadi harus sarjana. Nah, ini mungkin perlu dikelirkan, apalagi banyak... Ayo, Enjang, yang lama-lama, nggak pakai lama, okay. Enjang, jawabannya. Ya, kira-kira itu jawabannya. Pertanyaannya. Terima kasih, Mas Junaidi. Baik, satu lagi barangkali. Adakah? Kalau nggak ada, biar langsung ditanggapin Mas Arief sama Mas Ginting. Okay, halo, kita... saya. Ya, ya, Mas Hari. Ya. Ayo, Mas. Ayo. Terima kasih atas waktunya. Sorry, saya open cam ya. Ini menarik membicarakan tentang undang-undang profesi psikologi. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang psikolog dan juga berprofesi sebagai psikolog klinis. Di mana di dalam profesi psikolog klinis kami sudah diatur oleh undang-undang di tenaga kerja masuk sebagai nakes ya. Terus kemudian
kejelasan, bagaimana kejelasan kami nanti? Ada undang-undang profesi psikologi, ada juga kami harus menjalankan undang-undang profesi psikolog klinis. Mohon diberikan pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ari. Baik, monggo Mas Arief, Mas Ginting. Baik, saya izin menambah, menyampaikan. Jadi kalau pertanyaannya Ibu Febriani itu tentang biro-biro jasa psikologi yang bekerja sama dengan instansi yang dia surat-suratnya habis dan kemudian intinya sih belum layak ya. Kalau S1 kayak tampaknya sih kalau masyarakat kita memang tampaknya awam betul ya soal psikologi itu ya. Jadi bahkan beberapa anggota parlemen pun tampaknya juga kita perlu edukasi nih. Jadi emang tugas kita semua ini mengedukasi masyarakat itu tentang profesi kita sih. Dan sehingga yang terjadi di lapangan itu dia nggak membedakan tuh yang namanya psikolog levelnya, taraf kompetensinya. Jadi ini memang tugas kita bersama untuk mengedukasi mereka. Di beberapa tempat ya kemarin di Jawa Tengah, salah satu solusinya adalah user itu bisa melaporkan ke asosiasi psikologi kepolisian, asosiasi kepolisian tuh ya. Jadi nanti asosiasi kepolisian dia kan punya anggota yang ada di berbagai tempat supaya bisa menindaklanjuti di yang terjadi di Madura ataupun di Jawa Timur ya. Dari saya itu mungkin mohon tambahan Bang Hendy atau Mbak Ninin atau Mas Andik ya, silakan. Bang Hendy yang ya. Belum, mungkin tadi ada satu pertanyaan, yaitu apakah dalam RUU ini juga mengatur terkait dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ber-SIPP dan sebagainya, mungkin perlu di underline juga di situ, Bang Hendy. Ya, terima kasih. Jadi saya dengar tadi pertanyaan Bu Evi dan juga komentar Pak Lutfi ya, tentang bagaimana dengan izin praktek dan lain-lain. Sebenarnya tadi di slide dikatakan bahwa ujung-ujungnya nanti sebelum bisa berpraktek itu kan ada surat tanda registrasi. Yeah. Jadi surat tanda registrasi itulah yang akan menjadi patokan apakah orang bisa berpraktek atau enggak. Nah, kalau saat ini itu kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya dari sisi kode etik aja itu nggak etis ditangani oleh Majelis Psikologi gitu ya. Tapi kalau nanti itu udah urusan hukum karena masuk ke dalam undang-undang gitu. Jadi saya pikir makin cepat kita bisa mendukung RUU dan nanti undang-undang disahkan oleh DPR, saya pikir hal-hal seperti itu akan lebih mudah untuk ditangani. Kalau sekarang perangkatnya kita masih perangkat kode etik. Dan kode etik itu sanksi organisasi. Yeah. Dan kalau misalnya dia tidak jadi anggota organisasi, juga repot untuk memberi sanksi gitu. Yeah. Jadi kalau undang-undang itu berlaku untuk semua, walaupun tidak anggota HIMSI, bahkan orang yang non-psikologis pun akan kena dengan aturan itu. Saya pikir itu, Bu Ninin. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang Hendy. Ya. Jadi benar ya, Mbak Evi, di RUU ini, seperti tadi ditegaskan oleh Mas Arief dan Bang Hendy, memang tujuannya salah satunya adalah untuk melindungi masyarakat, tujuan utamanya. Dari apa? Dari ya pelaksanaan bagaimana kita sebagai profesi psikologi ini. Karena jangan sampai masyarakat yang dirugikan. Gitu ya. Karena saya ingat banget ya waktu kita ketemu dengan yang AP2TP itu ya Bang Hendy ya. Kang Sur itu sempat nyebutin kalau sakit fisik, misalkan salah treatment obat, gejalanya jelas. Tapi kalau psikisnya yang kena kemudian salah terapi, kira-kira akan kemana itu orang, kan ke bawah sampai nanti itu, gitu ya. Jadi ini maksudnya perlu banget sih. Jadi begitu ya Mbak Evi, cukup kah? Siap. Ya, terima kasih. Cukup Bu Ayu, terima kasih. Terima kasih. Mas Junaidi, monggo Mas Arief pertanyaan kedua, ada dua concern dari Mas Junaidi terkait dengan sarjana psikologi dan dunia kerja. Ya, memang sih tuntutan masyarakat itu tuh luar biasa tuh ke
tenaga ke alumni S1 ya. Jadi dia nggak mau tahu tuh. Pokoknya intinya sih alumni S1 itu dia harus bisa tuh. Ya, harus bisa apa aja begitu. Padahal selama ini kita membatasi yang di sana dia harus pakai supervisi sih. Ya, supervisi psikolog ya. Makanya sih pada beberapa universitas itu fakultas itu memberi dia informasi tambahan-tambahan supaya dia tetap bisa mengerjakan, sedangkan legislasinya itu aturan mainnya nanti ditandatangani oleh psikolog yang berwenang ya. Emang benar banget tuh Mas Junaidi, itu tekanan ke alumni itu keras banget nih S1 tuh. Dia nggak mau tahu, harus bisa aja, apalagi yang berada di daerah-daerah. Apakah Sari saya terdengar? Saya bisa nambahkan? Iya, silakan Bang Hendy. Kamera saya tutup aja biar lebih lancar. Jadi tadi berdasarkan penjelasan Mas Arief di awal tadi, sebenarnya tenaga psikologi itu kan ada psikolog praktik dengan keahlian khusus, misalnya psikolog forensik yang sudah high level itu kita sebut sebagai psikolog praktis dengan keahlian khusus. Kemudian psikolog ya kita yang sudah lulus profesi psikolog. Kemudian S1 psikologi itu sebenarnya kita sebut dengan asisten psikolog di undang-undang ini, di rancangan undang-undang ini. Kemudian nanti yang S2-nya psikologi tapi S1-nya bukan, atau S3-nya psikologi, S1-nya bukan, itu disebut dengan praktisi psikologi. Jadi empat-empatnya sebenarnya tercover. Itu yang sebenarnya yang sedang diperjuangkan oleh PP HIMSI, terutama Pak Ketua Umum, menyatakan bahwa semuanya harus tercover gitu, tidak hanya psikolog saja. Karena memang ada dua pandangan ya, pandangan satu kita urusin psikolog saja, pandangan dua di luar psikolog juga, yang tadi yang disebut dengan asisten psikolog itu adalah S1-nya psikologi, kalau praktisi psikologi adalah kalau S2-nya psikologi atau S3-nya psikologi. Jadi empat-empatnya itu di cover. Tapi memang yang paling mudah untuk dibatasi itu adalah psikolog dan psikolog dengan kekhususan tadi ya. Yang dua ini mungkin memang akan ada overlap ya. Tapi kalau kita fokus dengan asisten psikolog misalnya, maka mereka akan punya tugas khusus, misalnya kalau di industri atau di pendidikan yang tidak bisa dikerjakan oleh sarjana lain. Saya kebetulan ngajar di sekolah bisnis dan manajemen. Ya, orang-orang sekolah bisnis dan manajemen juga belajar human resource, belajar behavior gitu. Tapi banyak hal yang mereka tidak punya kewenangan atau tidak punya kompetensi untuk melakukannya. Misalnya melaksanakan tes, itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh asisten psikolog. Dan asisten psikolog itu nanti melalui LSP bisa mendapatkan berbagai sertifikasi untuk meningkatkan kompetensinya. Dan itu semua tercover dalam undang-undang dan nanti diturunkan ke dalam aturan-aturan di bawah undang-undang itu. Saya pikir itu yang akan menjadikan kekhawatiran tadi menjadi lebih jelas gitu, teratur. Iya. Terima kasih. Bang Hendy, mungkin perlu disinggung Bang, di dalam RUU kita itu ada gambaran nggak tentang pembatasan-pembatasan dari sarjana psikologi, kemudian praktisi psikologi, psikolog itu sendiri maupun psikolog berterampilan khusus? Bang Hendy atau Mas Arief? Ya, saya coba share juga slide yang tadi ya, tapi mungkin juga nanti Mas Arief bisa jelaskan, termasuk di sini ada Pak Sekjen juga nih, mungkin Pak Sekjen juga bisa lengkapi. Iya. Oke, sambil, itu dia. Nah ini. Oke. Nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Sekjen ya. Sebatas yang saya pahami dari RUU bahwa psikolog praktik dengan keahlian khusus ini adalah psikolog-psikolog yang memang memiliki kekhususan dalam prakteknya, misalnya psikolog klinis gitu ya, atau psikolog forensik. Nah ini kan semuanya sudah punya kekhususan. Meskipun tadi di undang-undang juga diatur nanti standar pendidikannya seperti apa. Dan ini sedang kita juga bicarakan ya, bagaimana nanti standar pendidikan
untuk psikolog praktik dan keahlian khusus. Sejauh ini adalah yang ada pengakuan, ya, pengakuan dari pengalaman praktek masa lalu, gitu ya, pengalaman praktek lampau yang menunjukkan mereka punya keahlian tertentu, ya, itu dapat dari pengakuan dari organisasi profesi maupun dari pemerintah. Nah, kemudian kalau untuk psikolog itu sebenarnya kaitannya dengan psikolog yang umum, ya, lulus psikolog atau program profesi itu kan disebut sebagai psikolog. Dan kita sebenarnya menganut pendidikan psikolog itu general psychologist, jadi psikolog umum gitu, meskipun dengan peminatan. Nah, peminatan ini kalau terus didalami, maka mereka akan menjadi psikolog praktik dengan keahlian khusus gitu. Jadi batasannya ini sebenarnya jelas, ya, bahwa psikolog umum itu sebenarnya mereka menjalankan tugas sesuai dengan minatnya, tapi ketika mereka mendalaminya, ya, misalnya dengan melakukan continuing education, pengalaman praktek, dan juga mungkin coaching dan mentoring, juga sertifikasi, kelihatannya ini memungkinkan untuk nanti ke psikolog praktik yang kalian khusus, sambil nanti standar pendidikannya juga akan dibenahi. Sedangkan untuk asisten psikolog, ini adalah sarjana psikologi S1 yang menjalankan tugas-tugas asisten psikolog untuk mendukung tugas-tugas psikolog gitu. Baik di industri, di sekolah, di pendidikan, ya, atau di forensik juga ada. Dan ini sebenarnya kalau kita belajar dengan LSP itu sudah diatur dengan jelas, ya, batasannya. Sedangkan praktisi yang tadi sudah saya bilang bahwa karena kita juga ada multi entry S2 dan S3-nya, maka mereka juga punya, kan, misalnya di Maranatha itu ada S2 science. Ini saya melihat tadi ada dua orang nih penumpang gelap nih dari Maranatha, Mbak Heli dan Mbak Christine. Mungkin mereka mau share info. Mau share nanti, ya. Tapi yang jelas S2 Maranatha itu ada namanya konseling keluarga kalau nggak salah, Mbak Heli, ya. Walaupun itu multi entry gitu. Jadi mereka bisa praktek di bidang itu dengan batasan-batasan tertentu tentu. Itu yang saya pahami, Mbak Nin. Mungkin Pak Sekjen atau Mas Arief mau menambahkan, silakan. Monggo, Mas Andi, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Sebenarnya saya ini peserta ini. Udah mulai lucu nih. Terima kasih teman-teman sekalian, baik dari PP maupun dari UNMUH Malang, ya. Jadi gini, kenapa muncul 4 tenaga psikologi ini? Ini sebenarnya merupakan potret dari pendidikan yang telah kita lakukan, ya. Selain juga anggota HIMSI juga potretnya seperti ini, ya. Jadi walaupun sebenarnya yang kayak misalnya A, ya, pada psikolog praktek dan keahlian khusus itu sebenarnya kan belum ada, gitu ya. Tetapi ini merupakan antisipasi, sebenarnya juga merupakan apresiasi nanti kalau psikolog klinis itu menjadi bagian dari poin A ini. Karena sebenarnya pendidikan profesi kita itu sebenarnya kan produknya hanya psikolog, general psychologist. Walaupun kemudian ada 3 peminatan, tetapi secara legal itu sebenarnya kan hanya psychologist. Oleh karena itu, kalau misalnya psikolog ini kan tentunya sudah ada undang-undang dan sudah ada beberapa turunan, dengan ada yang tertulis di sini, sebenarnya malah memberikan ruang bagi mereka untuk menetapkan dirinya sebagai psikolog klinis. Dan mungkin juga beberapa teman-teman nanti misalnya dari forensik tadi, kemudian juga di undang-undang olahraga, itu ada psikolog olahraga sebenarnya di situ. Nah, ini peluang-peluang itu yang kemudian diberikan. Kalau psikolog jelas, ya, menurut saya, karena itu yang asisten psikolog itu juga sebenarnya memberikan ruang pada S1 psikologi. Karena saya berpikirnya gini, hitungan secara matematika mudah aja itu sekitar 500 ribuan lah, hampir 500 juta lulusan dari S1 psikologi. Dan juga kalau kita lihat pemerintah Indonesia sekarang ini kan sebenarnya lagi gencar-gencarnya untuk memberikan peluang-peluang kerja, ya, memberi peluang kerja bagi siapapun gitu. Sebenarnya kalau S1 psikologi itu tidak diberikan ruang untuk itu, maka tentunya untuk apa sebuah pendidikan tetapi tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bekerja gitu.
Nah, ini menurut saya penting juga. Begitu juga yang S2 atau S3-nya psikologi. Toh S2, S3 psikologi sudah dibuka multi entry ya. Entry. Jadi tentunya tanggung jawab kita juga untuk memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan itu. Dan realitasnya memang di kayak misalnya di kehakiman itu banyak sekali permintaan S1 psikologi untuk melakukan konseling sederhana dan sebagainya. Juga iya di beberapa tempat misalnya S1 psikologi kayak di puskesmas itu dulunya itu harapannya banyak yang S1 psikologi yang bekerja di puskesmas di situ karena tidak mungkin jumlah psikolog itu memenuhi untuk masuk pada puskesmas yang mungkin ratusan ribu kalau itu di semua daerah ada gitu. Jadi ini sebenarnya merupakan gambaran dari apa yang sudah ada. Jadi produknya apa, kemudian anggota kita seperti apa, kemudian dituangkan di sini. Memang paling mudah itu kalau undang-undang itu ngurusnya psikolog, sudah selesai gitu. Dan lebih cepat itu, tidak ada proses yang panjang seperti ini. Tapi kan kita harus memikirkan juga bahwa produk pendidikan kita itu ada S1, ada S2, dan ada S3. Nah, yang penting adalah hak dan kewenangannya aja yang jelas gitu ya. Oh, kalau psikolog praktek ini, psikolog ini, asisten ini, praktisi ini, haknya apa, kewenangannya apa. Itu yang mungkin perlu dituliskan di dalam draft undang-undang karena belum ada itu ya. Sehingga mungkin perlu masukan teman-teman untuk itu. Jadi memang nuansa atau kalau ZJ-nya itu adalah kita itu pengen merangkul semuanya dan menjadi bagian itu. Kemarin hari Jumat saya mewakili Pak Ketum untuk diskusi dengan ILMPI. Jadi Ikatan Lembaga Mahasiswa ya, psikologi ya, BEM-BEM Psikologi se-Indonesia waktu itu mengadakan munas gitu. Mereka juga menginginkan loh, kita itu perannya apa Pak kalau misalnya hanya psikolog saja di situ gitu ya. Jadi mereka kan juga membutuhkan peran-peran itu. Gitu. Jadi menurut saya penting bagi kita untuk menjadikan bahwa undang-undang ini adalah milik bersama, milik seluruh komunitas psikologi, bukan hanya milik beberapa kelompok tertentu saja. Dan juga sekalian menjawab, kalau tidak ada undang-undang yang seperti tadi, bahwa tidak ada ketentuan-ketentuan itu, muaranya pada kode etik. Padahal kalau kita kaji, kode etik psikologi itu hanya berlaku pada organisasi yang orang-orang yang berada di dalam organisasi. Kalau misalnya saya psikolog dan saya tidak menjadi bagian di dalam HIMSI, saya tidak bisa terkenal loh kode etik psikologi itu gitu ya, secara organisasi ya, tapi secara etika pasti kena, tapi secara organisasi kan tidak bisa diberikan. Demikian. Terima kasih. Jangan tutup kamera dulu, Mas. Sekalian menjawab nomor 3 dong dari pertanyaan Mas dari Imam Wahyudi. Tadi kan udah nyinggung-nyinggung tuh undang-undang lain, hanya nggak nyinggung nakes kan tadi. Yuk, monggo Mas Andi. Jadi gini, kalau kita lihat undang-undang nakes itu kan sifatnya lebih ke administratif ya. Jadi adanya pengakuan bahwa ada beberapa tenaga kesehatan. Kalau kita lihat misalnya dokter, selain dia mengacu pada undang nakes, dia juga akan mengacu pada undang-undang praktek kedokteran. Begitu juga bidan, begitu juga perawat. Jadi sebenarnya undang-undang praktek psikologi itu akan lebih memberikan legitimasi secara hukum yuridis yang lebih pasti gitu. Karena sekali lagi contoh misalnya penetapan seseorang psikolog klinis misalnya. Apa dasar hukumnya? Mungkin punya ada permenkes dan sebagainya, tetapi dasar hukum dalam konteks pendidikan itu tidak ada. Tetapi kalau itu masuk di sini, psikolog praktek dengan keahlian khusus itu, misalnya di dalam penjelasan adalah termasuk psikolog klinis, maka akan lebih memperkuat legalitasnya. Karena di dalam undang-undang nakes itu tertulis ahli psikologi klinis. Ingat saya ya, bukan psikolog klinis. Ya, psikolog klinis adalah tertuang pada permen-permen di bawahnya. Tetapi di dalam undang-undang, coba kita lihat, tidak ada. Di dalam undang-undang kesehatan jiwa pun, itu tertulis psikolog. Di penjelasannya baru psikolog dengan peminatan klinis. Tidak ada tertulis psikolog klinis ini. Ini kalau kita bicara terkait dengan masalah legalitas. Oleh karena itu sebenarnya malah, kalau menurut saya ya, itu akan menjadi psikolog klinis menjadi akan lebih terlindungi pada saat kemudian ada di dalam
rancangan undang-undang praktik psikologi. Dan kalau kita lihat di ketentuan peralihan, mereka-mereka yang sudah ada undang-undangnya itu juga diberikan kebebasan untuk menggunakan undang-undang tersebut. Gitu. Jadi menurut saya ini harus dipikir secara lebih positif gitu ya, bahwa tidak mungkinlah sesuatu organisasi yang sudah eksis dengan jumlah anggota yang banyak sekitar 3.000-an itu kemudian tidak kita pertimbangkan di dalam konteks nanti turunan peraturan-peraturan turunan di bawahnya gitu. Itu jawaban saya, Mbak Nindi. Terima Mbak Nindi lagi. Terima lagi itu. Namanya lebih bagus Mbak Nindi kan? Ya. Jelis itu. Bu Ayu, Bu Ayu saya boleh nanya enggak? Kira-kira kalau saya masuk Mbak Evi sebentar Mbak Evi, biar enggak terjadi obrolan warung kopi nih ya, sebentar. Nanti kita buka saja. Mau nanya kategori. Yes, sebentar. Mas Andi, terima kasih. Mas Arief juga, Mas Ginting. Jadi, saya pikir dari pertanyaan Mas Junaidi dan juga dari pertanyaan Mas Hari Imam Wahyudi sudah cukup clear ya. Barangkali Pak Nindi. Bu Nindi, satu kalimat. Boleh nggak yang dari empat kategori itu, istilah asisten itu cari bahasa yang lebih humanis sebagai sarjana psikologi. Kayak asisten itu kan terkenal di umum itu, asisten gimana ya? Asisten mungkin rumah tangga. Bahasa asistennya aja, mungkin bisa jadi pertimbangan. Terima kasih. Ya, itu masukan bagus itu. Ya, bagus banget tuh. Keren. Bagus itu. Terima kasih. Mas Ginting, tolong dicatat. Saya tak belum. Siap. Oke, jadi asisten itu mungkin dia mengkonotasikan dengan asisten yang lainnya itu ya, dengan ART seperti itu kan maksudnya. Pendamping lah kita sebut nanti ya, atau partner gitu. Partner, partner lagi, partner psikolog. Kalau psikolognya Bang Hendy, jadi nanti saya partner psikolog. Gitu, waduh. Kalau bahasa Inggrisnya tenaga psikologis saja, ya? Tenaga psikologis. Kalau ada pekerja sosial, kemudian belum profesi disebut tenaga kesejahteraan sosial. Mohon maaf, sebentar. Oke, kalau tadi kita lihat di presentasinya, tenaga psikologi itu ada 4. Ya, jadi nanti kita akan diskusi lebih jauh. Oke, teman-teman, tadi saya baca di chat, ada masukan juga, saya pikir ya, ini ada beberapa, ada chat dari Kuku Pranadi yang barusan menyampaikan. Kuku, mau open mic, mau menyampaikan sendiri dari yang ditulis? Ya, Bu. Silakan. Terima kasih. Menyampaikan yang sudah dituliskan di chat, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Kebetulan saya bekerja di Dinas Sosial Provinsi dan saya lihat di Dinas Sosial Provinsi itu ada beberapa tenaga S1 psikologi. Tetapi sebenarnya S1 psikologi itu kalau di pemerintahan banyak bisa masuk ke beberapa lini ya. Jadi bisa sebagai analis, bisa sebagai pengelola dan lain-lain. Banyak job yang bisa mereka kerjakan. Tetapi sayangnya kayaknya BKD dan BKN itu tidak mengerti apa kompetensi S1 psikologi. Jadi mereka mencampur aduk S1 psikologi dan psikolog gitu. Nah, sedangkan keran yang dibuka itu bukan untuk S1 psikologi. Bahkan keran yang dibuka untuk psikolog aja itu minim sekali untuk di dinas sosial ya. Nah, sedangkan dinas sosial itu memiliki banyak UPT rehabilitasi. Nah, di UPT rehabilitasi itu banyak dibutuhkan tenaga psikologi. Karena kalau saya lihat sebagai psikoedukasi untuk konseling umum, kemudian untuk pendampingan kasus sosial seperti itu sebenarnya cukup untuk S1 psikologi. Sayangnya kami-kami yang sudah berhasil masuk itu semuanya berawal dari PTT, Bu. Berawal dari PTT lama kemudian di ASN-kan. Nah, kalau kemudian yang murni dari CPNS kemudian S1 psikologi itu nggak ada. Karena itu rata-rata jobdesk psikologi yang di dinas sosial itu kebanyakan diambil alih oleh profesi-profesi lain. Nah, karena itu saya membaca RUU ini asisten psikologi. Ya nggak apa-apa sih namanya asisten psikologi atau diberi nama yang lain yang sekiranya itu dari Menpan pun ataupun dari BKD dan BKN itu bisa memahami atau SKPD se-Jawa Timur bisa memahami bahwa S1 psikologi juga memiliki kompetensi yang bisa digunakan. Seperti itu. Karena banyak apa yang bisa dikerjakan S1 psikologi di dunia rehabilitasi itu akhirnya digabungkan jobdesk-nya dengan jabatan-jabatan yang lain yang itu biasanya sosial, sosiologi, keperawatan, S1 yang nggak punya STN.
Mungkin itu aja Bu masukannya untuk HIMSI gitu ya. Sehingga ya. S1 psikologi yang sudah berada di pemerintahan ataupun di swasta, terutama yang di ranah rehabilitasi ataupun di pendidikan, itu enggak apa istilahnya oleh HIMSI kayaknya dikhawatirnya dipandang sebelah mata, kemudian oleh pemerintah juga dihempas oleh profesi lain. Contoh misalkan konseling, BK, itu sudah mulai dibatasi S1 psikologi untuk beberapa kabupaten, dan sekarang S1 psikologi, BK harus dari S1 BK. Nah, contohnya seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Kukuh Pranadi. Luar biasa. Saya pikir tadi dari Kukuh itu sifatnya masukan buat kita ya, Mas. Iya, benar. Ya. Tapi memang kalau saya meng-highlight dari apa yang disampaikan Kukuh itu, rasanya HIMSI memang masih harus memberikan sosialisasi yang besar-besaran gitu ya, terkait dengan sarjana psikologi, psikolog, kewenangannya, haknya seperti apa, dan terutama kepada para pemberi pekerjaan ya, rasanya ya. Jadi pengusaha-pengusaha itu supaya nanti kalau dia butuhnya psikolog, adanya sarjana psikologi, ya udah direkrut yang ada aja, nggak seperti itu. Karena kan kewenangannya berbeda juga. Barangkali itu. Baik, dari sesi ini, apakah masih ada yang hendak bertanya? Pak Zainul, kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 15, Ibu. Sampai jam? 15. Oke. Monggo, masih ada setengah jam lebih. Silakan yang akan bertanya kembali. Mbak Nini. Mbak Evi tadi nanya kalau nggak salah. Iya, ada Mbak Evi, ada Mbak Lutfi. Biar Evi dulu, dia hanya kayaknya mau konfirmasi dirinya masuk kelompok mana. Silakan, Vi. Kamu nggak tanya Mbak Nini aja sih, Vi. Enggak, saya ini serba repot. Saya kan S1 sampai S3 psikologi, Pak Ari, Bu Ayu, Pak Andi, dan Pak Ginting. Nah, cuma kira-kira saya ini boleh tidak melakukan konseling, lalu juga supaya tidak disalahkan dengan para psikolog. Dan yang kedua, kan saya tidak, enggak. Dan yang kedua, saya juga mohon keringanan. Siapa tahu nanti kalau meneruskan psikolog ada kebijakan dari pengurus pusat untuk tidak terlalu seperti itu sih, Bu. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi Mbak Evi ini S1, S2, S3 psikologi gitu ya, Mbak Evi ya. Hanya tidak mengambil yang profesi psikolognya ya. Jadi kalau statusnya nanti sebagai dosen itu sudah lengkap, nggak? Kalau mau jadi guru besar itu nggak ada kendala. Linier, itu namanya linier, itu ya. Sama saya juga kok, nggak usah khawatir. Saya punya usul untuk jadi apa Mbak Evi nanti? Jadi penasehat psikolog aja. Karena udah. Iya Pak Ginting, mohon bimbingannya. Jadi intinya kan ada di itu kan. Asisten psikolognya udah lewat dan ada praktisi psikologi juga kan. Jadi dua itu. Bisa main di dua itu dan tentunya mau praktek apa tergantung daripada kompetensi dan kewenangannya, ya kan? Tadi kan ada LSU sertifikasi di asisten psikologi, di psikolog dan praktisi psikologi itu banyak asosiasi dan ikatan yang bergabung dengan LSP psikologi itu yang mengeluarkan sertifikat. Dan juga S2 yang tadi saya bilang, S2 di Psikologi Maranatha itu konseling keluarga boleh mereka lakukan, misalnya yang saya tahu. Tapi batasannya tentunya ada di kewenangan dan kompetensi tadi. Intinya ya kalau mau praktek klinis tentunya nggak bisa karena belum menjadi psikolog klinis. Atau praktek di industri, kalau dalam batasan-batasan psikolog industri pastinya nggak bisa karena belum menjadi psikolog industri. Intinya begitu. Iya. Terima kasih Bang Hendy. Jadi nambahin sedikit, di LSP itu untuk teman-teman yang sarjana psikologi ada tiga kompetensi yang bisa disertifikat untuk saat ini. Ya, pertama sebagai asisten psikolog, kedua sebagai konsultan psikologi bidang SDM, dan yang ketiga sebagai asisten psikolog forensik. Ini sarjana psikologi boleh. Jadi kalau teman-teman memiliki keminatan yang sarjana psikologi, memiliki minat di bidang forensik, kemudian ingin mengukuhkan secara legal bahwa saya memang kompeten sebagai asisten psikolog forensik. Untuk saat ini, istilah yang kami pakai masih asisten. Jadi kita gunakan yang ada dulu ya. Asisten psikolog forensik, silakan. Nah, kemudian demikian juga kalau misalkan teman-teman ada yang sudah melalang buana di dunia industri, sudah melakukan berbagai
aktivitas kegiatan keindustrian, ke human resource-an misalkan seperti itu, tapi belum psikolog. Nah, boleh nggak saya ini kalau misalkan kalau asisten psikolog aja rasanya sudah lewat nih. Ada nggak sertifikat kompetensi yang lebih tinggi misalkan, lebih kompleks misalkan, terutama di bidang industri, itu ada. Ada namanya kompetensi konsultan psikologi bidang SDM. Ya, di situ ada di LSP. Teman-teman kalau ingin tahu lebih clear terkait dengan LSP, silakan lihat di websitenya lsp.co.id kalau nggak .or.id di situ. Nih, nggak apa-apa ya Mas Andi, aku promosi LSP ya. Jangan disemprit. Monggo. Mbak Evi jelas ya, Dek? Oke, okay. Silakan, Dek. Siap, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak nanya, kalau aku kan di psikolog pendidikan ya, walaupun nggak kepake, bukan nggak kepake SIPP-nya kadaluarsa karena nggak sempat banyak praktek karena kesibukan di kantor. Cuman kan aku bergerak di pendidikan nih. Kalau psikolog pendidikan itu banyak beririsannya dengan guru BP itu kan kebanyakan konselor, dari konselor. Ada nggak batasan? Karena kalau aku lihat di sekolah-sekolah itu para konselor kadang-kadang menggunakan alat-alat tes psikologi untuk asesmen gitu. Untuk di RUU ini nanti akan ada kayak batasan-batasan yang akan membedakan nanti psikolog kita yang psikolog pendidikan dengan yang konselor. Kemudian fenomena yang sering aku temuin di sekitar di Bandung gitu ya. Sekarang itu sekolah-sekolah malah lebih percaya dengan menggunakan fingerprint untuk asesmen ke anak. Dan yang bikin kadang-kadang yang melakukan penawaran itu juga orang-orang yang selain sarjana psikologi, kemudian orang-orang yang tidak terkait dengan psikologi. Jadi yang bergerak di fingerprint itu ya ada yang dari psikologi, kemudian ada yang enggak. Dan sekarang mereka menawarkan asesmen yang lebih gampang, lebih murah, kemudian hasilnya sepertinya lebih kelihatan untuk melihat potensi anak. Itu di RUU kita ini kira-kira untuk yang asesmen-asesmen seperti fingerprint itu gimana? Apakah juga ada perlindungan gitu? Oke. Okay. Karena akhirnya kalah untuk alat-alat tes asesmen psikologi dengan adanya maraknya asesmen-asesmen yang menggunakan fingerprint itu, Mbak. Oke. Okay. Thank you, Bi. Kita note dulu ya. Baik, monggo silakan ada lagi satu penanya kembali. Saya Bu Ayu. Oke, Ayu. Ayu, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi kalau yang di lapangan ya, Ayu, mungkin saya juga sampaikan di bawah. Baik, maaf suaranya nggak jelas. Bentar Ibu Ayu. Ya. Dari pertanyaannya Mas Hari, dari pertanyaannya Mbak Evi, juga dari masukannya Mas Hari juga. Kalau di lapangan, seperti kayak di rumah sakit, mungkin apa yang terkait di undang-undang, di rancangan undang-undang ini kan istilahnya kompetensi, jadi lebih kepada oh ini psikolog kliniknya, ini asisten psikolognya, seperti itu. Saya sih setuju kalau dipakai di aplikasi pekerjaan, memang di situ harus tertulis tugasnya masing-masing, jadi tidak hanya jabatannya sebagai pendamping psikolog atau mungkin ini psikolognya, tapi lebih ditentukan tugasnya masing-masing, karena nanti pada saat praktek dalam pekerjaan itu, oh ini loh ya, batas, ada batas-batasan yang akan
dilakukan dalam pekerjaan. Kemudian memang harus ada sosialisasi di BKN dan lain-lain. Karena pada kenyataannya psikolog yang sudah bekerja di dalam sebuah instansi itu kan dia harus fungsional. Apalagi kalau dia statusnya adalah ASN, dia kan harus beralih menjadi fungsional. Nah, terkadang untuk beralih ke fungsional ini itu mengalami kesusahan. Apa sosialisasinya yang kurang di semua ini ya, di BKN dan di BKD, di ini yang menangani kepegawaian atau bagaimana, atau mungkin perkanya yang belum ada atau apa, jadi itu perlu sekali untuk disosialisasikan secara menyeluruh karena itu akan menyulitkan. Karena apa, kalau kita sudah bekerja apalagi di rumah sakit ya, itu harus fungsional. Harus fungsional dan beralih jabatan fungsional. Nah, itu sosialisasinya. Kemudian ada pengaturan sesuai dengan jabatannya tadi. Jadi kalau psikolog klinis yang sudah statusnya psikolog klinis, tugasnya apa saja? Batasan-batasan kompetensi dan pelayanan yang harus dilakukan. Kemudian kalau dia pendamping, itu apa saja? Karena memang sangat sangat setuju sekali saya kalau seandainya ada pendamping psikologi, karena itu semua saling membantu gitu loh. Jadi kita itu kerja itu enggak dikerjakan sendiri gitu loh. Seperti kayak profesi lain ya, apoteker dan lain-lain, itu sudah ada batasan-batasannya secara jelas gitu. Tugas-tugasnya apa itu sudah jelas gitu. Kemudian seperti gini, saya S1 psikologi. Kalau akan bekerja di mungkin di rumah sakit, kalau dia akan menjadi fungsional, nanti akan bakalan susah. Jadi di situ harus diatur bagaimana dia kalau di rumah sakit kerjanya apa gitu. Kalau di pelayanan pasien mungkin apa, di situ harus diatur. Atau mungkin dia harus mengikuti sertifikasi yang layanannya khusus rumah sakit. Kemudian nanti kalau dia bekerja di BKD S1 psikologi, kalau dia statusnya ASN, fungsionalnya apa gitu, kan itu harus jelas. Okay. Kalau di BKD apa gitu. Jadi seperti ini. Terima kasih Ayu. Tapi itu mungkin kalau Ayu sempat baca di chat, mungkin Zoom-nya bisa dimatikan salah satu biar nggak bounce back suaranya ya mungkin. Tapi nggak apa-apa. Oke, sudah saya note ada dua pertanyaan. Mas Ginting dan Mas Arief mau direspon terlebih dahulu. Sama ada satu pertanyaan yang ditulis di chat oleh Mbak Evi Yuriastin. Mbak Evi, bisa open mic nggak Mbak? Open video juga boleh, kangen nih. Mbak Evi. Sorry ya, tadi ya, gimana Mbak Evi? Monggo ditanyakan aja Mbak Evi. Itu tadi kebetulan pas Pak Andi yang ngasih apa penjelasan. Jadi ada sarjana psikologi ya. Itu yang apa langsung ditugaskan di puskesmas. Nah, ternyata ini juga ada kasus ya kayak Surabaya. Ada sarjana psikologi di puskesmas, tapi ternyata juga harus ada supervisinya. Itu. Jadi karena belum punya izin praktek. Kalau sekarang mau dimasukkan ke undang-undang RUU itu, bagaimana? Apakah itu juga bisa dilegalkan untuk sarjana psikologi yang ditugaskan ke puskesmas? Atau sebetulnya apa yang ditugaskan seperti yang ditanyakan Mbak Yayu? Ya, Ayu. Itu yeah. Oke, terima kasih. Mbak Evi. Oke. Terima kasih Mbak Evi. Monggo, Mas Arief, Bang Ginting. Bang Ginting mana ya? Hilang ya? Sebentar sebelum Mas Arief, saya menyapa dulu. Mas Alis, mohon maaf, kami sudah memulai tuan rumahnya. Tadi sudah diizinin sama Mas Zainul kok, Mas Alis. Iya, mohon maaf. Kami yang mohon maaf. Kebetulan ada acara dengan Inka. Ya, ya masih berlanjut. Terus ini alhamdulillah sudah selesai, jadi saya masuk sini dari jam 2 tadi.
Enggak apa-apa, okay. Lanjut aja saya mendengarkan. Menyimak saya terus. Mas Alis, saya enggak notice tadi Mas Alis masuk. Nggih, monggo Mas Arif. Saya komen saya yang dari untuk ASN itu yang fungsional itu memang kita perlu rumuskan juga termasuk pertanyaan Pak Kuku Pranadi ya. Itu perlu di kita rumuskan di itu sih di peraturan-peraturan di bawah perundangan ya supaya kita bisa mewadahi kebutuhan-kebutuhan ASN ya. Nah, komentar saya sementara itu dulu. Waktu kami kembalikan ke Mbak Ninin. Terima kasih. Jadi saya pikir yang disampaikan Ayu itu menjadi satu inputan buat kami ya, Ayu ya. Bahwa di terima kasih Bu. Di lapangan itu ada satu fenomena bahwa ASN terkait dengan untuk ke fungsional itu bisa dibilang quote unquote sulit gitu ya, sehingga nanti perlu bagaimana upayanya supaya ini bisa sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Terus kemudian kalau yang Bang Hendy barangkali ada yang disampaikan tadi ada dua pertanyaan yang belum direspon Mas Arief terkait dengan batasan di konselor dan psikolog pendidikan di RUU karena dia juga melihat bahwa ada para konselor itu juga melakukan asesmen psikologi. Bang Hendy di mana ya? Memang sih ini pada akhirnya sih kita menjadi ada yang dari Fakultas Pendidikan dia juga akan ngeluarin bimbingan dan konseling ya. Terus kayaknya IP itu akan menjadi irisan tuh ya, bimbingan konseling mengeluarkan aturan di kalau di Jawa Barat tuh lebih spesifik dia hanya yang lulusan alumni keguruan aja yang bisa nangani itu. Cuman tuh menarik deh. Menarik banget. Jadi emang ada irisan di antara kedua alumni itu. Kalau di Jawa Barat hanya alumni pendidikan aja yang boleh nanganin. Yang Fakultas Psikologi nggak boleh malah ajaib tuh ya. Jadi emang nih ini harus kita bahas lebih lanjut lagi. Waktu saya kembalikan ke Mbak Ninin. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Arief. Nah, Mas Andi masih bisa aktif kan? Ya. Ada pertanyaan dari Mas Andi, Mas, terkait dengan asisten sarjana psikologi yang di Puskesmas. Monggo Mas Andi. Ya, jadi kan yang penting itu kan ada beda hak dan kewenangan antara psikolog dengan S1 psikologi. Kan sebenarnya itu yang penting dan diatur. Dan tentunya makanya nanti di dalam undang-undang ini, kalau itu sudah ada 4 tenaga psikologi, tentunya masing-masing nanti di dalam penjelasan dan aturan-aturan turunan pasti akan ada perbedaan-perbedaan dari hak dan kewenangan. Jadi tidak akan sama. Artinya memang S1 psikologi kan, artinya gini, kalau kita lihat ya, yang S1 psikologi yang melanjutkan ke profesi dalam satu angkatan misalnya, 10% itu sudah bagus ya. Artinya memang ada banyak orang lulusan S1 psikologi yang memang dia berhenti S1 gitu. Karena masalah dana, karena masalah lain gitu ya. Dan tentunya kalau ada peluang-peluang bekerja di beberapa tempat, itu menjadi sangat penting. Nah, tentunya nanti akan ada, di dalam pendidikan itu kan ada yang namanya tambahan ada rekognisi pembelajaran lampau, ada sertifikasi kompetensi, dan sebagainya. Ini yang sebenarnya menjadi penting agar mereka lebih siap di dalam bekerja itu. Jadi memang kita tidak boleh menutup peluang-peluang itu karena gini, karena tentunya tidak mungkin psikolog yang ada itu, kalau terdata kami sih, hanya sekitar kalau dari mahasiswa itu, permapro itu sekitar 3.500, sementara dari data yang psikolog lama, gitu ya, yang bukan magister dan sebagainya itu ada sekitar 10.000, artinya sekitar 14.000. Ya kalau itu maksimal. Padahal tempat-tempat yang harus diintervensi, puskesmas yang diintervensi itu sangat banyak. Gitu. Oleh karena itu mungkin tidak hanya sekedar artinya kalau pada saat RUU ini disetujui
disahkan, tentunya pendidikan psikologi harus mengikuti juga terkait dengan pendidikan untuk S1 psikologi, terkait dengan kompetensinya dan sebagainya. Jadi bukan untuk mengganti peran psikolog, tetapi ada peran-peran tertentu yang bisa dilakukan oleh S1 psikologi. Termasuk juga misalnya kalau dalam tadi terkait dengan pendidikan, ya, misalnya tentang konseling, sebenarnya kan mahasiswa atau lulusan S1 psikologi bisa melakukan ya konseling sederhana. Kemudian kalau dilihat di LSP itu ya Mbak Ninin ya, di situ kan ya, ada kemampuan S1 psikologi kan ada konseling sederhana, ada scoring, ada kemudian memberikan tes dan sebagainya. Dan itu kan sebenarnya penting juga untuk dilakukan. Jadi memang nanti pasti akan ada lah pembagian-pembagian hak dan kompetensi, dan kompetensi dasarnya dan mungkin juga hak dan kewenangannya di dalam aturan-aturan yang lain. Demikian Mbak Ninin. Baik, terima kasih Mas Andi atas penjelasannya. Mbak, itu Mbak Evi dan juga teman-teman sekalian, kurang lebih masih ada 15 menit. Jadi dari tadi kita start jam 1 berdiskusi dengan teman-teman di alumni Muhammadiyah Malang, psikologi alumni Muhammadiyah Malang, kita sudah mendapatkan berbagai topik, mulai dari tadi kajian yang evident terkait dengan apa namanya pelanggaran profesionalisme, terkait dengan SIPP yang mati tapi menjalankan assessment, kemudian bagaimana sih sarjana psikologi di dunia kerja, bagaimana psikolog dan psikolog klinis yang sudah ada undang-undang nakesnya, dan juga profesi yang lain, serta yang nggak kalah menarik terkait dengan ketika kita berbicara sarjana psikologi di puskesmas dan juga teman-teman yang psikologi yang berada di ASN yang untuk masuk ke fungsional dan lain sebagainya. Saya pikir diskusi sore hari ini luar biasa. Mas Zainul, terima kasih loh sudah mengumpulkan para alumni yang sangat concern pada RUU psikologi ini. Barangkali dari teman-teman nih dari Fakultas Psikologi UMM, barangkali apakah ada yang tidak disampaikan terkait dengan RUU praktik psikologi ini? Saya izin menyampaikan sedikit, Bu Ninin, ya. Oh, enggak, Pak Zainul. Terima kasih. Malam nanti kalau enggak boleh saya. Ini memang banyak saya itu juga dikeluhkan dari teman-teman alumni, ya. Tadi sebenarnya juga banyak disampaikan oleh teman-teman alumni. Yang pertama itu di dunia pendidikan, itu ya. Kalau dulu memang kalau dunia pendidikan itu kan boleh dari psikologi, khususnya di BK, gitu. Nah sekarang kan tidak boleh kan gitu. Tapi kalau yang swasta kan tidak masalah, masih masuk begitu ya. Namun di tempat untuk di pemerintah itu couplingnya sudah di coupling dari BK. Ya. Barangkali yang irisan tadi itu bisa dikomunikasikan dengan BK, pihak BK, artinya RUU itu juga berfungsi ada irisan dengan profesi yang lain, gitu ya, profesi yang lain. Yang pertama, yang kedua itu juga termasuk guru TK di TK yang diakui pemerintah untuk sertifikasi itu cuma dua, yaitu psikologi sama sama PGTK. Ya, PGTK. Bisa jadi ke depan psikologi juga disifat keluar gitu ya. Karena PGTK sudah kuat misalkan begitu. Nah, karena psikologis ini sebenarnya kan tidak punya yang namanya departemen, seperti halnya departemen sosial, departemen kesehatan, tapi kan bisa masuk di semua departemen begitu. Nah, barangkali juga perlu ada tambahan di RUU itu terkait dengan irisan-irisan yang sebenarnya bisa dimasuki oleh psikologi di semua bidang. Mungkin itu, Bu Ninin. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Zainul. Bagus banget. Ini memang ini beberapa juga saya sempat berdiskusi dengan alumni psikologi yang di HMI ya, belakang aja dah. Jadi terkait dengan BK ini, Mas Andi juga memang. Jadi sekarang teman-teman itu sarjana psikologi itu sulit untuk menjadi guru BK, terutama di sekolah-sekolah pemerintah, karena memang di dalam offering job-nya itu jadi nggak memenuhi syarat, sehingga mereka larinya sekarang banyak ke private ya, private school ya, Nul ya, lebih ke arah sana. Jadi memang termasuk dengan guru TK bisa jadi benar juga, kedepannya ini juga harus hati-hati.
karena bisa jadi kita juga kedepak juga nanti. Saya pikir ini ada masukan yang bagus, Mas Zainul. Mas Arief, any comment dari masukannya Mas Zainul? Izin masuk, Ibu Dindi. Iya, sebentar Mas Arief. Silakan. Mas Arief Zulkarnain, ada yang tidak disampaikan, silakan. Mas Arief Zulkarnain. Baik, terima kasih. Ibu Dindi, Pak Arief, Pak Zainul. Saya ingin menambahkan ini beberapa hal yang mungkin nanti bisa masukan bagi jadi masukan bagi tambahan item mungkin rancangan undang-undang tersebut. Tadi sudah kita banyak dengar ya bahwa psikologi ini semakin tersisih itu. Di dunia pendidikan tadi Pak Ari juga sudah menyampaikan ada mulai ada irisan. Nah, tinggal kemudian ketika berbicara irisan mana yang kemudian membesar dan irisan mana yang kemudian mengecil. Kemudian tadi Pak Zainul juga menyampaikan di TK, kemudian Pak Pupu tadi menyampaikan di rumah sakit, puskesmas, kemudian juga di industri, apalagi di industri itu. Semakin muncul kemudian beberapa tools assessment yang dulunya mungkin itu minded ke psikologi, saat ini muncul tools assessment yang non-psikologi, managerial tuh. Nah, tantangan ke depan kalau saya membayangkan, saat ini mungkin bagi kita para psikologi masih merasa aman tuh, sudah pada punya pekerjaan tuh. UMM saat ini mungkin saya kurang tahu, tidak update tuh, berapa jumlah mahasiswa psikologi di UMM tahun ini. Tapi kita bisa survei. Dengan kemudian banyaknya irisan, gitu kan. Kalau pakai bahasa irisan ini sebenarnya saya perhalus ya. Perhalus dari kata-kata semakin tersingkirkan. Gitu kan. Maka ke depannya, psikologi ini nggak tahu apakah kemudian akan jadi dinosaurus. Karena lahannya sudah kemudian ternyata bisa, tidak harus melalui psikologi. Nah, mungkin ini bisa menjadi concern. Nah, ketika berbicara irisan lagi, tadi saya memakai analogi, irisan mana yang kemudian membesar, irisan mana yang semakin mengecil, yang menentukan adalah diferensiasi. Mungkin psikologi harus punya diferensiasi yang kental. Sehingga yang tadi disebut dengan irisan-irisan tersebut, saya juga belum terbayang ya ketika ditanya kepada saya, oke, apa itu? I don't know, gitu kan. Tetapi ketika kita punya irisan, anggaplah kemudian ini kita ada di red ocean, maka kita kemudian bisa membuat blue ocean di situ. Apa yang kemudian membuat irisan kita lebih besar daripada irisannya? Agar kemudian daya tawar kita juga bisa dipertimbangkan dengan baik. Kalau tidak, ya semakin tersingkir tuh. Baik di dunia industri, PO tuh, di dunia klinis. Klinis mungkin tadi Mas Kuko yang kemudian lebih banyak menjawab tuh. Kemudian di dunia pendidikan apalagi, konseling apalagi sudah punya jurusan sendiri tuh. Nah, habislah kemudian ranah dari psikologi. Mungkin ini perlu difikirkan dengan keras agar kemudian kita tidak seperti dinosaurus yang akan punah. Nah, saya kan juga berharap tuh UNMU tetap ada Fakultas Psikologi sampai kapanpun. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arief, luar biasa concern-nya terkait dengan kedepannya. Barangkali waktu masih ada 10 menit, barangkali dari teman-teman di Fakultas Psikologi UMM kalau masih ada yang mau disampaikan. Ada Bu Dan, ada Pak Salida, ada Bu Dan, Bu Nini. Ada Mbak Udan. Ada. Mbak Udan, apa kabar? Sorry ya Mas Andi, intermezzo sedikit. Nanti aku kena sempit. Baik. Alhamdulillah ya Allah, suaranya Mbak Udan masih tetap. Ya. Oke, Pak Salis barangkali atau Mbak Udan ada yang enggak di atur atau disampaikan, monggo.
Enggak, saya pendengar ini sambil ngomong putu. Putu, Mbak. Fotonya masih 15 tahun. Hah? Profil picture-nya masih 15 tahun ini. Iya. Makanya kok putu, itu loh, kaget saya. Bu Huden, apa kabar? Pak Salis. Jadi Bu Evi, jadi izin Bu Nindi, Bu Ninin, jadi Mbak Ninin. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Yang pertama, tentu saya mohon maaf sekali nih. Ada banyak tamu penting. Ada Pak Andi, ada Pak Ginting, Pak Arif, siang, ada Bu Ninin, ya. Dan saya di awal sebenarnya sudah tahu, ya, sudah dari jauh hari, ya, sudah akan membuka acara ini, istilahnya menyambut. Namun alhamdulillah, ya, alhamdulillah, psikologi UMM itu dapat kepercayaan dari beberapa BUMN, ya, dan ini ada dari INKA terkait dengan istilahnya kita kerja barenglah mengembangkan SDM mereka, ya. Alhamdulillahnya termasuk dalam proyek pengembangan kereta gantung di beberapa lokasi di Indonesia. Ini pertama kita di Batu, nanti ada di apa, Jawa Tengah. Alhamdulillah kita dilibatkan juga psikologi UMM. Jadi insya Allah kita masih dipercaya, dan begitu pula terkait dengan mahasiswa, ya. Insya Allah kita meskipun swasta tapi alhamdulillah lah masih bisa seleksi. Ya, alhamdulillah. Terkait dengan yang disampaikan teman-teman tadi, saya punya analogi sedikit, ya. Kalau boleh izin cerita. Jadi ada seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Dia itu gangguan jiwa dan punya waham bahwa dirinya itu sebutir jagung, ya. Makanya dia itu fobia dengan ayam. Ya, bukan fobia sebenarnya, tapi dia karena punya keyakinan bahwa dirinya jagung, jadinya takut dengan ayam. Ya, itu. Akhirnya dirawatlah di rumah sakit jiwa dan sembuh, ya, dan sembuh, ya. Kemudian di sebelum keluar dilakukan assessment oleh psikiater, ditanya, ya, ini kamu itu sudah yakin sehat? Yakin, Dok. Dari mana kok yakin sehat? Ah, Dok, perhatikan, Dok. Saya ini lagi ngapain, Dok? Lah dia jalan, kan? Kamu jalan. Oh, betul, Dok. Dokter bisa melihat sekarang saya jalan. Jagung itu nggak mungkin jalan, Dok. Dan ini bukti bahwa saya bukan lagi jagung dan saya manusia. Psikiaternya langsung, wah, mantap, mantap. Berarti kamu sudah boleh pulang dan memang kamu ditunggu oleh keluargamu di luar. Ya. Nah, pasien itu kemudian pamit, terus kemudian keluar. Nggak berapa lama dia masuk lagi dan panik. Ya. Loh, ada apa, ada apa? Dok, tolong saya dong, tolong, Dok. Loh, ada apa, ada apa? Saya kan sudah manusia, toh, Dok. Loh, katamu tadi sudah manusia, ya kan? Nah, itu persoalannya, Dok. Loh, ada apa, persoalan apa lagi? Ayam-ayam di luar sudah tahu belum kalau saya manusia? Nanti saya dikiranya masih jagung. Ini, ya. Nah, ini kaitannya saya selaku pribadi dan Ketua HIMSI Malang sangat mengapresiasi sekali segala kerja dari tim apa, pengurus pusat, dan progresnya memang luar biasa, termasuk RU ini kan sudah puluhan tahun, ya, saya dari mahasiswa itu diusahakan dan sekarang sudah sampai ini luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Namun memang kasus-kasus yang disampaikan teman-teman itu nyata, ya. Jadi kasus-kasus yang ditampilkan teman-teman itu nyata bahwa masyarakat di luar itu banyak yang kurang paham tentang psikologi. Selain tadi kasus-kasus yang disampaikan, kapan hari itu waktu rekrutmen CPNS juga ada. Ada rekrutmen untuk istilahnya kebencanaan. Dipersyaratkan S1 garing D3 ekonomi, psikologi, atau ilmu sosial. Alumni psikologi UMM ada yang keterima. Ya. Tiba-tiba mendapatkan surat dari Pemkot Malang, disampaikan bahwa dia tidak bisa diterima karena dia itu S1 psikologi, sementara yang disyaratkan adalah D3 psikologi. Nah, padahal nggak ada D3 psikologi. Anaknya apa, alumni sudah ke saya, ya. Kemudian saya sudah lari ke Pak Seger. Kata Pak Seger, ini kaitannya dengan pendidikan, ini ke Pak Prof
ini Prof. Rianto. Pak ya, UNER ya. Terus kemudian Prof. Rianto sudah mengeluarkan surat resmi menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya dalam sejarah itu D3 psikologi. Ya. Tapi Pemkotnya tetap meyakini bahwa yang dipersyaratkan itu D3 psikologi. Ya ini. Nah, jadi banyak sekali persoalan yang tadi sudah di BK, di apa industri, di klinis dan sebagainya. Ini berarti menunjukkan bahwa kerja kita semua bukan hanya untuk sosialisasi ke dalam sesama ilmuwan dan profesional psikolog, ya. Namun kita semua, termasuk ini ada Bu Evi ini dari HIMSI Madura dan sebagainya, ya. Ini kita semuanya berkewajiban untuk juga melakukan edukasi keluar tentang apa sebenarnya itu psikologi dan seperti apa itu psikologi. Hanya itu saja yang mungkin bisa saya tekankan bahwa masih panjang perjalanan psikologi, ya. Namun harapan itu juga sangat semakin dan cerah, ya. Jadi saya tegaskan sangat dan semakin cerah, ya. Apalagi ketika kita juga semakin berani merambah dan bergerak keluar interdisipliner, misalnya berkembang psikoneurologi, ya kan, dan sebagainya. Kalau di klinis, ya, itu artinya kita akan semakin cerah sepanjang di situ ada kehidupan, maka kita akan terus bermanfaat. Cuma memang kita tidak bisa, ya, ini ada sedikit cerita. Waktu bencana Jogja, Muhammadiyah itu langsung turun. Bencana Jogja tahun dulu itu. Cuma sayang, waktu turun itu tidak masang bendera. Sehingga dikomplain orang-orang karena partai itu masang bendera, ormas yang lain masang bendera. Sehingga ditanya, "Loh, psikolog apa? Muhammadiyah kok enggak turun?" Lah, sama seperti kita. Ya, kita tidak hanya cukup membangun kompetensi, tapi kita juga perlu melakukan edukasi dan sosialisasi keluar. Terima kasih Bu Ninin sekali lagi, matur suwun rawuhnya Bapak Ibu semua dan sangat bermanfaat untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Salis atas. Ada Bu Dia, Bu Ninin. J, saya tadi begitu Bu Dia on kamera, aku langsung sedeku dong. Jadi sudah berasa benar-benar ibuku, benar-benar murid, benar deh saya. Saya menyimak saja, kangen sama alumni semua ini nih, luar biasa. Kangen sama Bu Dia. Ambil Mbak, seminarnya IP. Itu rasanya yang semuanya. Salam Ibu Dia. Salam Ibu Dia. Salam semuanya. Kangen sekali ya Allah. Bu, ini rasanya yang sedeku bukan hanya saya loh Bu. Buktinya Mas Hari juga langsung kamera. Jadi, langsung disopan-sopan ke. Ibu tuh memang Bu, lanjut. Saya mendengarkan saja. Jadi masih adzan. Jadi pulutnya kami kok Bu, merekatkan kami yang enggak tahu mana ini. Alhamdulillah. Begitu tadi, jadi teman-teman terima kasih. Mas Jainul, terima kasih waktunya. Mas Alis, Ibu Dia, Mbak Udan juga seandainya masih ada sore ini. Rasanya kita cukup banyak banget masukannya ya dari teman-teman alumni psikologi. Mungkin sebelum ditutup, karena sudah jam 3 lebih, masih jam 3. Foto-foto Mbak, foto-foto. Ya benar Mas Arief, terima kasih sudah diingatkan. Baru mau menyampaikan, mohon on kamera kita bukti-bukti dulu sebelum nanti monggo apakah Mas Arief atau Mas Andi menyampaikan closing statement dari acara ini. Kita berfoto dulu, Mas Jainul, apakah ada yang memotret atau mungkin dari saya saja juga nggak apa-apa. Mbak Evi nggak mau on kamera, Mbak Evi ada Bu Dia loh Mbak. Ayo Mbak Evi. Bu, Evi-nya banyak di sini. Saya dari tadi on terus ya. Evi Tamala yang dimaksud. Kalau kamu kan di Evi, ini Mbak Evi itu pasti Eviana Yuriastin dong. Ya, siap, Ibu. Ini sama setrika soalnya. Sorry ya. Baik, terima kasih. Ini ada 3 layar. Saya potret lebih dahulu untuk layar pertama. 1, 2, 3. Oke, mohon bersabar, saya nunggu untuk di layar kedua. Wah, ini adik-adik alumni di bawah saya semua nih rasanya ya. Saya banyak yang nggak kenal muka-mukanya. Terima kasih. 1, 2, 3, 4. Terakhir.
Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Baik, sebelum ditutup, sebelum waktunya saya serahkan kembali kepada MC, mungkin dari Mas Arief atau Mas Andik, monggo untuk closing statement di temu alumni UMM dengan HIMSI. Mas Andik, kayaknya sekjen ya, Mas Andik. Bos kita kan Mas Andik. Silakan Mas Andik. Mohon maaf ya, saya sangat santai dan karena di dua Zoom. Kencang order Mas. Ya, enggak, jadi yang satu juga alumni Jakarta dan Indonesia Timur ya. Jadi gini, Bapak-Ibu sekalian, pertama apresiasi kepada rekan-rekan di UMU Malang ya, terutama Pak Dekan dan para staff dosen maupun adik juga. Saya selalu berpikir ke depan itu bahwa mungkin kita-kita ini, saya, mungkin Mas Arief, Mbak Ayu, dan teman-teman Pak Salis dan sebagainya, mungkin akan menikmati RUU ini maksimal 15 tahun lah. Setelah itu pensiun ya. Tapi yang paling banyak akan menikmati adalah para teman-teman alumni ini. Terutama mungkin juga mahasiswa S1 yang sekarang atau yang baru lulus S1. Jadi memang ini untuk ke depan itu bukan hanya untuk kepentingan kita yang membuat gitu, yang mendiskusikan dan mengajukan gitu, tetapi ini untuk kepentingan seluruh komunitas psikologi. Karena itu juga ini untuk bukan untuk kepentingan komunitas psikologi saja, tetapi ke depan juga untuk kepentingan masyarakat ya, karena bagaimana juga masyarakat itu akan terlindungi. Karena sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali kasus yang terkait dengan malpraktek psikologi, pelanggaran psikologi yang mungkin saja tidak pernah terblow up, tetapi seringkali terjadi. Begitu juga dengan peran-peran kita. Peran-peran kita pada saat tidak ada RUU pasti akan terambil oleh orang-orang yang mungkin sudah profesi lain sudah punya RUU atau secara kemampuan negosiasi di atas itu kuat. Jadi oleh karena itu mungkin tadi dipersoalkan terkait dengan masalah pendidikan, terambil oleh konseling dan sebagainya. Tapi konseling kan belum punya sebuah undang-undang. Sehingga kalau undang-undang praktik psikologi itu segera disahkan, maka kita punya kekuatan untuk memberikan peran terhadap masyarakat dan bangsa negara ini, termasuk juga peran-peran yang selama ini tidak tertulis tapi kita terkalahkan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah saya berharap ini sebuah momen bahwa UNMUH Malang juga menjadi bagian dalam sejarah nantinya disahkannya RUU praktik psikologi, karena ini sebenarnya tidak semua tempat untuk menjadi bagian di dalam memberikan masukan-masukan terkait RUU praktik psikologi. Ya, jadi kalau semua berusaha dengan pikiran yang positif, dengan niat positif, bahwa undang-undang praktik psikologi ini pada saat bisa disahkan, itu akan memberikan kebermanfaatan tidak hanya pada komunitas psikologi, tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara. Itu saja, mohon selalu dukungannya. Suatu saat mungkin ketua alumni dari nanti DPR RI akan memilih siapa-siapa yang akan hadir di dalam RDPU ya, dalam dengar pendapat ya, rapat dengar pendapat umum di Komisi 10, karena sekarang posisi RU itu ada di Komisi 10 dan akan membentuk panja, dan pasti akan ada RDPU, pasti akan PP sudah diundang, Majelis Psikologi Pusat sudah diundang, mungkin nanti wilayah, asosiasi, alumni, bahkan mahasiswa juga kalangan perguruan tinggi akan diundang dan sangat tergantung pada Komisi 10. Nah, disitulah kami titip bahwa undang-undang itu mohon segera disahkan, terutama sekali pertama harapan kami adalah bahwa seluruh tenaga psikologi, seluruh bagian dari lulusan psikologi, baik itu S1, psikolog, S2, S3, itu akan ada di dalam undang-undang tersebut. Kemudian praktek psikologinya juga tidak terbatas, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya sekedar asesmen dan intervensi, tetapi juga hal-hal lain, misalnya
psychological first aid, kemudian counseling, kemudian psikoterapi, kemudian pelatihan dan sebagainya, itu juga menjadi bagian di dalam praktek-praktek psikologi. Dan tentunya yang paling penting lagi menurut saya juga dukungan HIMSI untuk menjadi bagian di dalam undang-undang tersebut, karena juga seperti undang-undang praktek kedokteran juga tertulis IDI, undang-undang keinsinyuran juga tertulis PII, gitu. Harapannya selain kita sudah lebih dari 60 tahun HIMSI tersebut, dan juga banyak wilayah, banyak asosiasi, dan juga hubungan yang baik dengan kampus-kampus, sehingga harapannya HIMSI menjadi payung bagi asosiasi lain yang nantinya akan mendapatkan ruang untuk kepentingan-kepentingan praktek-praktek khusus di bidang psikologi. Demikian, terima kasih sekali lagi Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Dengan demikian saya sebagai moderator sudah menuntaskan tugasnya terkait memoderasi terkait dengan diskusi RUU praktik psikologi dengan teman-teman alumni UMM. Saya kembalikan kepada Bapak MC, monggo Pak Zainul. Terima kasih Bu Ninin, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan banyak sekali tadi masukan-masukan ya. Sebenarnya waktunya kurang sebenarnya ini ya, tapi memang karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa kebaikan kita bersama. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya Pak Arief. Terima kasih. Bu Nini, Bu Nini. Pak Andi, terima kasih. Terima kasih. Andi. Mas Arief. Terima kasih. Mbak Dia. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Evi. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Eka. Bu Dia sehat terus ya Bu. Yang alumni boleh lu tetap di dalam. Ya. Alumni nongkrong dulu. Saya mau izin lift. Eka. Izin lift. Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Budia. Halo. Masih belum. Budia, saya juga di sini. Iya. Paling jejeran nih Bu, jejeran. Kangen sekali sama Budia, ya Allah. Iya. Ada Jack, Pak Rahmat Zakaria. Mana Pak Jack? Ayo Jack, ngomong Jack. Wah, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ini tiga orang nih yang dulu bertanggung jawab sebab saya seperti ini nih Bu. Ini tukang kontran. Iya Bu. Yang tukang kontran-kontran itu si Jack Bu, bukan saya Bu. Saya hanya ikut-ikutan Bu. Abah ikut-ikutan itu terus sopo lagi. Ikut Nel Bu, saya ikut Nel. Ikut Nel, Nelnya nggak muncul. Bu Is kok nggak rawuh Ibu? Anu kan Teminas IP nih Mbak Ninin. Jadi aku tadi habis talk show itu para dewan penasehat terus masuk ke break room toh presentasi call paper. Nah saya terus diundang Pak Salis tadi tak pindah pasti banyak alumni nih. Senang tiba. Jadi saya nggak tertarik RUU-nya.